Kita sedang berada di sekolah yang sudah kosong selama 4 tahun lamanya. Konon, sekolah ini ditempati banyak sekali makhluk halus yang jarang kita jumpai. Penampakan dan kejadian mistis pun kerap kali terjadi di sekolah ini. Dan ternyata, sekolah ini memiliki kisah urban legend di mana tanah sekolah ini merupakan bekas peperangan zaman kerajaan prasejarah, yaitu perang antara kerajaan Mataram dengan VOC. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Ya, fokus ya semuanya ya. Tenang, relax. Relax. Siapa? Relax semuanya. Anita, nama Bu saudara panjang siapa? Ya. Relax. Fokus ya. Relax. Fokus ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Pejamkan matanya. Semua fokus, relax semua, pejamkan matanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal. Tahan. Jangan ditahan napasnya, jangan siapa? Ditahan napasnya. Nama ibunya? Relax aja, relax. Teh, relax. Terima kasih. Relax. Tenang. Ya. Tahan. KBP Lovers di rumah, senang kembali menemani malam Jumat kalian. Malam hari ini Kakak Beradik Podcast live 2 jam dari sebuah sekolah yang sudah 4 tahun kosong. Dan sebelum proses syuting kami sudah melakukan swab antigen, menjauhi kerumunan dan tetap menggunakan masker untuk seluruh tim. Boleh teman-teman dicopot maskernya untuk kepentingan syuting aja? Okay. Teman-teman, iya. Yang ada di depan kamera. Saudara-saudara. Saudara-saudaraku. Iya, apa kabar sih? Kangen banget. Sabar, kita pakai dulu headphone-nya. Harus ya, harus pakai. Udah lama nih enggak pakai. Coba agak deg-degan sih ya. Aku enggak sabar. Aduh, aku trauma gitu kalau pakai kuping ini, aduh. Enak banget. Gimana enaknya? Kayak dahaga-dahaga gitu ya. Selamat malam, sayang Bella. Selamat malam, Angga. Tetap semangat ya. Semangat walaupun hujan. Ya, rintik-rintik kita doakan semoga cepat reda. Amin. Hari ini kita ada di sebuah sekolah yang sudah 4 tahun kosong. Wow. Mm-hmm. Oke. Okay. Sekolah ini berdiri dari tahun 1986 dan aktif hingga tahun 2017. Menurut cerita dari urban legend, di sekolah ini dulunya adalah sebuah lahan yang merupakan hutan yang menjadi jalan tembus
antara satu daerah dan daerah lain. Ini aku nggak sebut ya nama daerahnya ya. Pokoknya pondok apa dan pondok apa. Nanti ketahuan soalnya di mana lokasi. Banyak dong, yang ada pondok-pondoknya itu banyak banget. Justru, karena nanti takutnya... Sebut. Nah, ntar takutnya orang malah berpikir, oh area sana jadi angker ya gitu. Jadi namanya kita samarkan. Ya. Betul. Jadi area ini juga merupakan gudang milik Belanda zaman dahulunya. Kalau kita tarik ke kisah paling dalam, lahan hutan di sini merupakan lokasi perang kerajaan Mataram dan juga Batavia. Wow. Zaman dulu banget tuh. Zaman dulu sekali. Iya. Kerajaan Mataram membuat gerilya perang dalam kelompok kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya namanya gerilya ya, untuk menuju benteng VOC. VOC. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari VOC? Aku lupa. Aku ingat. Thunder. Nyontek dulu. Itu deh pokoknya. Fall of Sunshine. Ya udah. Coba perhatiin siapa tahu kesebut, karena malam hari ini kita tetap punya hadiah 500.000 untuk dua orang pemenang. Wah. Yang pertanyaannya nanti ya di akhir segmen 1 akan kita umumkan dan juga kalian pastikan menjawabnya dengan benar. Guys, tadi pertanyaannya. Iya. Bukan. Oh, bukan. Aku pikir terus sih. Gak sabar banget kita ketemu di sini karena aku pengen cerita sedikit mengenai pengalaman kita di kemarin kakak beradik The Lost World. Yep. Kalian bertiga. Sendiri. Aku sendiri di sini tahu berjuang. Enggak, kita juga walaupun kita jauh kita tetap nonton kalian. Aku juga kan tetap communication kan. Nonton enggak sih kemarin? Nonton. Episode 1 nonton. Nonton. Okay, makanya di sini aku mau nanya kalian. Oke. Okay. Pengalaman apa yang enggak pernah terlupakan selama kalian di sana tuh? Gimana? Kalau aku sih, kalau aku sih pengalaman kaki gerak. Ini apa nih? Aduh, belum mulai udah kaki gerak. Please ya. Aku ngerasa, aku kira Uncle tadi kayak tendang kakiku terus kaki kepleset. Aku juga merasa ada yang napakin kaki dua kali di sini. Sumpah. Kayak kepleset gitu, mungkin energi kalian tuh ini kalau apa? Apa? Sensitif banget. Iya. Kita berdua tuh baru mulai. Ya, cuma Icis, Uncle juga. Gimana Bella? Pengalaman apa yang enggak dilupain? Kalau di episode 1, pengalaman yang enggak dilupain ya pasti ketemu paranormal lah. Terus bercanda. Cakep ya? Oh, aku baru connect. Aku telat banget connect ya. Iya itu guys, kalau kalian udah nonton kalian pasti tahu. Muka Uncle kenapa? Langsung kayak nggak bercanda. Itu nggak dilupain ketemu sama itu. Iya, cakep banget. Ya. Dijakain. Terus ada ritual kursur. Ritual kursus. Oh, ritual khusus. Nggak sih pas lagi di Siberia. Serbia. Ada nggak sih? Kalau ritual khusus ada. Jadi memang tidak kami tayangkan di kakak beradik The Lost World. Kenapa? Ya karena memang prosesnya panjang. Mengingat durasi yang hanya 1 jam setengah lebih ya, 1 jam 45 menit. Hampir 2 jam. Dan ritualnya kami adakan sebelum proses syuting. Setiap mau syuting itu ada ritualnya dulu. Wajib. Lama banget. Supaya apa, Angga? Supaya gini, ini pasti kalian yang gak nonton kayak gak agak gak nyambung. Iya, makanya. Apa sih lagi bahas apa sih? Makanya nonton. Masih ada tenang episode masih, kedua ya. Iya, itu wajib nonton. Jadi ritualnya memang kita adain sebelum proses syuting. Dan banyak juga yang bilang kenapa maksudnya tidak membawa paranormal dari Indonesia. Ya. Balik lagi guys, ketika kita masuk ke satu tempat, kita gak bisa datang nyelonong terus bawa paranormal sendiri dengan adat kita. Gak bisa kayak gitu. Harus ada tuan rumah kasarnya ya, ada tuan yang ngebukain rumahnya. Pintu. Betul, mengikuti adat di sana. Kaget gua. Sumpah, itu kenceng banget suaranya. Jangan. Sumpah demi Allah, aku gak bohong. Ini suaranya pas lagi ngomong lituar kayak tadi yang paranormal itu. Suaranya. Dan itu suara yang kita denger di ini episode 1. Jangan kayak gitu, kayak kagak itu suara satu banget. Emang kayak pok hati nih kagetan. Bukan. Enggak. Maksudnya sabar gitu. Kalau mau kayak itu ada ancang-ancangnya gitu kalian. Aku lagi ngeliat kamu. Terus di ekor mataku kayak ada apa nih, item-item pas nih. Kok jadi kalian yang pegangan tangan? Dia lagi nyender. Sumpah. Apa pegangan tangan? Aku bikin suaranya. Ini perpisahan loh. Ya ampun, jangan kayak gitu dong, demi apapun. Enggak, tunggu. Suara itu kayak serem banget guys. Ini yang mau kita lempar. Ini yang mau. Yuk, Anwar balik ke kursinya. Ini yang mau kita bahas juga. Angkel, kita tuh sempat dengar suara itu sebelum mulai syuting. Bahkan pas kalau kalian nonton dan sudah beli tiketnya episode 1 kemarin, pada saat pisah tim, itu tuh kita dengar suaranya karena
di tim aku kan aku ditemenin sama Mama Mindi, sama Mama Gedong, Bu Dina. Itu tadi coba. Itu tuh bener-bener mereka yang nemenin kita gitu kan. Okay. Kita tuh dengar suara samaan. Di kamar luar tuh anaknya pindah ke sono. Enggak, tapi ya, berarti kamu kesana. Iya, boleh. Iya, kotor dong. Sini, tapi maaf nih aku mau nanya yang di rumah. Yang di rumah tuh denger enggak ya? Dengar enggak ya, Pak? Kursinya mana? Mana ya gimana? Ini Iko. Tapi sumpah ini coba komen yang di rumah dengar enggak sih? Itu kayak geremannya itu kayak gereman enggak luar biasa. Itu jadi langsung flashback ke Serbia kemarin enggak sih? Itu yang dibahas. Iya, di tim aku juga ada. Ya bukan tim kalian doang, di tim aku juga ada. Jadi ada begitu kayak tadi di Serbia. Oke, gini-gini, ceritanya gini. Jadi kalau kalian nonton episode 1 itu waktu Ilya kemasukan dan jalan kayang sampai akhirnya memutar badannya, tiba-tiba nggak jauh dari belakang kamera kita sesaat itu Ridi ya, Ridi kan ya yang sama kita, persis di belakang kamera itu ada suara gaung gemak persis kayak gini. Sama kita juga sampai Mamindi tuh kayak yang cis itu orang ya, hah mana, kita nyari-nyari, kita senterin, nggak ada, bener-bener nggak ada apa-apa, tapi kita dengar suara yang kayak tadi. Itu sosok apa itu ya? Jelas banget. Apa itu? Apa? Enggak, yang kalian yang tahu di sana itu apa? Pasti kita tahu sama dukunnya. Kan kita beda tim kan? Ih, katanya nonton. Iya, enggak, maksudnya kalian harus jelasin lagi. Aku nonton bener loh. Nah, lo bener enggak sih? Enggak, maksudnya kan kita harus tahu juga itu apa? Orang. Enggak. Setan, jin. Kalau kata dia, kalau kalian nonton pengusaha. Itu kan tempat yang sudah lama ditutup ya dan dan bukan cuma pakai satu doa atau satu mantra, tapi banyak orang-orang yang mengerti yang menutup itu secara bersamaan dan kita yang ngebuka. Iya. Seriously. Sumpah enggak ada orang yang berani datang ke sana, Kak. Itu udah didoain, ditutup, terus kita buka, bayangin kita masuk. Aku lengkapin ya, guys, buat kalian yang belum nonton, kemarin pasti nyesel banget karena kita berkesempatan datang ke satu benteng di mana benteng tersebut sudah ada dari ribuan tahun lalu di zaman perang saudara antara Yugoslavia dan juga Serbia. Dan tempat itu menjadi makam para korban di situ. Setelah itu ada banyak artefak-artefak yang ditaruh di dalam ruangan itu karena dianggap sudah kerasukan oleh iblis. Iya. Dan persis di depan pintu, pintu itu ditutup dari pintu kayu, terus ditutup pakai kayak besi. Mantra. Iya. Dimantrain pintunya. Di luar ada kayu. Dimantrain. Karena kita maksudnya ya puji syukur alhamdulillah mendapatkan izin, jelas tujuannya bukan hanya untuk cari yang angker tapi meluruskan berita yang kurang baik. Mantranya dibuka, sealnya dibuka, terus kemudian kita berdelapan di dalam ruangan itu dikunci di ruangan itu untuk bisa komunikasi sama mereka. Dikunci dari luar? Dikunci, ditutup dari luar. Kenapa gak dibuka aja tuh pintu? Karena kan kita memang mau lebih biar apa ya, touching-nya. Lebih deket. Ya, ya lebih berkenalan lah ya. Betul. Dan dibagi tim lagi, jadi cuma 3 dan 4. Iya, aku, Bunda, Kak Indra, sama Kak Vanes, Uncle, Bella, sama Ilya. Itu tadi ceritanya Bella, kalau ceritanya Cicis mungkin. Tadi cerita Bella dari episode pertama. Episode pertama. Cerita Bella itu... itu cerita kamu. Cerita Bella itu tadi yang dia senang ketemu sama paranormal ganteng. Iya, pengalaman kamu yang dilupain. Kalau aku... yang tadi yang cerita aku bukan? Yang di pinggir jalan itu. Enggak benar. Ada cerita lucu di pinggir jalan. Astaga. Aku ceritain enggak? Enggak. Jangan. Astagfirullah enggak. Aku jadi pengen kalian ngomong jadi bertiga di sana kayak lucu kali ya. Jadi, maaf ya. Emang suka gitu kalau ketemu. Jadi, waktu di sana tuh kan kita dari sore tuh sudah sampai di sana kan untuk datang ke lokasi. Yeah. Tapi memang kita belum berani masuk. Sampai pada akhirnya kita tuh kayak keliling-liling gitu, aku sama Bella, sama Bunda gitu-gitu pada keliling-liling. Dan aku tuh coba banget buat komunikasi sama mereka. Nah mereka tuh gak ada yang ngerespon, kayak bodo amat gitu loh. Sampai aku mikir, apa mereka gak ngerti bahasa aku ya gitu. Ngerti gak sih kayak, lah kok gimana sih aku ajak ngomong kayak bodo amat lewat aja gitu. Sampai momen yang kita pisah tim, itu serem banget karena masing-masing di belakang tubuhnya Mamindi, Budina, Bunda bahkan, itu tuh bener-bener ada orang-orang tinggi gitu di belakangnya. Tapi aku gak berani nyebut karena aku tuh takut salah gitu. Ada apa? Ada yang ngomong shoot-shoot ya? Ada yang shoot-shoot. Iya gini, Hah? Apa? Iya kan? Iya. Iya, terus stres. Nah, habis itu tuh bener-bener maksudnya orang-orang yang kan Budina sama Mamindi itu untuk jagain kita. Di sana tuh Mamindi masuk.
kayak kepental gitu terus nyamperin terus kayak Indra dan lain-lain. Cuma yang bikin serem yang aku gak mungkin lupa, ternyata yang mungkin tadinya kita pikir artefaknya itu adalah yang belum pernah dipakai, kan itu kayak peti-peti gitu ya, peti, belum pernah dipakai gitu kan, peti mati. Ternyata itu tuh pernah dipakai. Aku jadi tambahin, pernah ada orang yang di peti dalamnya. Peti matinya bukan dari kayu ya guys. Dari batu. Dari batu. Bener-bener batu. Sumpah. Segede ini, segede kepingin meja ini. Berat iya. Dong. Banget, gak tinggi. Ya berat, kita juga gak coba ngangkat sih, War. Terus tinggi banget gitu loh, aku berdiri di situ aja aku segini. Apa karena aku yang kekecilan? Isinya apa, Kak? Itu peti tadinya digunakan untuk menaruh orang. Uh-huh. Karena kan kalau seperti mumi lah. Oh, diawetin, taruh di situ. Enggak, bukan enggak diawetin. Ya memang dikubur aja di situ. Oh. Ditutup sampai akhirnya sudah berbentuk kerangka, kita nggak tahu sekarang kerangkanya ada di mana. Iya. Dipindahin. By the way, memang senang banget kita punya kesempatan banyak untuk mengeksplor lokasi yang biasanya kalau ini 4 tahun, 30 tahun kosong. Ini lokasinya sudah lebih dari ribuan tahun kosong. Iya, bayangin loh. Dan kita bisa menjadi saksi buat mereka yang tidak terlihat mengenai kejadian-kejadian purbakala. Itu dia. Sejarah. Sejarah yang kita bisa dapetin di luar dari buku sejarah kali ya. Dan yang bikin mungkin ya mancing mereka juga, aku, Cicis, membawa benda-benda yang memang biasanya gak kita bawa kalau di podcast reguler. Betul. Kamu bawa dari sana? Dari sini. Aku bawa dari sini. Enggak, aku pikir kamu bawa dari sana ke sini. Dan ini kenapa pegang-pegang mulu? Aku. Dan enggak tahu ini. Dan enggak tahu kenapa, apa karena memang mungkin kita sudah fokus sama benda yang mau kita bawa? Iya. Uh-huh. Benda kita enggak kita pakai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo mong gitu. Ada ngiyung. Eh kok ngiyung? Kok ngiyung nangis gitu. Hah? Cewek, suara cewek. Ya bener ya kan? Iya. Nangis suara cewek. Benar tadi yang tadi di situ. Di pohon mangga ini. Emang itu pohon mangga? Kayak daunnya sih, kayak daun mangga. Di situ kayak ada, maaf tapi kayak ada kera. Tapi keranya kontak tapi gemuk. Oh kayak... Kera sakti? Enggak dong. Siluman kera. Kayak gorila. Gorila itu kan gak terlalu tinggi ya. Iya. Oh, yeah. Tapi tubuhnya besar, tambun tapi penuh sama bulu. Oh bekantan? Beda sayang. Ya kayak jenis monyet. Kalau itu, kalau ini kayak beruk berarti. Beruk. Ya, pokoknya itulah ya. Pokoknya badannya gede, ya. Buluan semua. Keker ya. Kok jadi kamu yang sekarang hilang. Hah? Aku enggak ngelihat mangganya, aku bilang di kamu di mana? Di situ tuh. Di samping tembok. Golira. Apa? Golira. Gori. Laala. Laala. Gorila. Golira. Ah capek. Itu yang monyet yang tembak-tembakan gitu kan. Iya, iya. Gitu. Iya gak sih? Capek. Dia sumpah guys, kita gini biar gak takut ya. Iya. Oke. Itu dia tadi pengalaman kita mengenai episode pertama. Di lokasi pertama di Serbia. Episode kedua ini lebih ngaco. Tapi bunten maaf, aku potong. Aku cuma yang pengen aku tanyain. Ya. Kan waktu dari awal kan aku udah khawatir ya. Kalau kalian kerasukan. Di sana bahasanya apa? Dan dukunnya bisa kayak kita gitu. Kayak ngasih nah, pakai kuping. Oke. Itu pertanyaan yang bikin aku penasaran banget. Yeah. Berkomunikasi sama mereka ternyata di luar ekspektasi kita. Yeah. Bukan cuma menggunakan bahasa Serbia. Mm-hmm. Aku gak tahu kenapa ya yang kamu boleh lurusin, tapi kayaknya karena memang ini di benua Eropa. Di benua Eropa sendiri tuh ada banyak bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Serbia, Yunani. Mereka juga bahasa Yunani, bahasa Latin. Latin. Arab juga, ada tulisan Arab. Ada tulisan Arab kayak buat ngebungkus gitu. Parah. Jadi banyak banget makhluk yang kita temuin dan bahasanya tidak seperti Serbia aja. Satu bahasa gitu enggak? Enggak cuma satu bahasa. Aneh, tapi bukan yang kayak bisik-bisik yang enggak jelas ya. Maksudnya kita mungkin ngedengarnya kayak bisik-bisik enggak jelas. Tapi pada saat kita di lokasi tuh kalau kita dengerin, dia tuh bener-bener ngomong lancar kayak... Kayak mantra dia disebutin. Terus semuanya aku juga enggak tahu jenis hantu apa aja tapi... Mereka tuh kayak bener-bener rebutan untuk masuk ke badan kali ya, karena mungkin orang di sana kan nggak ada yang tertarik untuk membuka badannya untuk diisi. Iya, benar. Dan nah, kita kesana buat membuka. Bella tuh kan takut banget, tapi Bella juga nggak percaya kayak masa iya di luar negeri yang maksudnya kayak cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, kotanya bagus gitu, masa iya sih ada hantu yang itu? Tapi ternyata sama ya ditongolin ya. Bukan cuma di lokasi aja sampai kita selesai pun. Iya. Kalau ditanya sih, maaf ada suara motor.
sedikit lebih melelahkan daripada di Jakarta. Mm-hmm. Karena apa? Makhluk-makhluk di sana itu kurang terbiasa untuk berkomunikasi. Betul. Jadi udah kayak dia masing-masing aja manusia kehidupan manusia gitu, enggak ada musik. Justru masuknya cepet, ganti-gantian, masuk lagi, terus nyerang. Apa Puyang dong di sana, puyang banget. Wah, bukan puyang lagi, apalagi episode 2 Serbia. Itu wajib nonton sih kayaknya aku, ya. Aku gak bohong, tapi episode 2 Serbia kalian wajib banget beli tiket. Aku harus nonton karena sih. Nggak tahu. Karena kami hampir tidak bisa menyelesaikan episode-nya. Kenapa? Yeah. Wah, itu campur aduk. Emosi, nangis, yeah. Apapun. Tapi jujur untung kalian selamat. Selamat kalian pagi. Selamat. Balik lagi aku tuh kayak di sana tuh kayak khawatir ke Karuben tuh kayak mereka gimana di sana update-nya kayak gitu karena aku juga bingung kan. Aku kan komunikasi sama kamu cuma kayak enggak pernah nyambung kan. Tapi iya Karuben juga sempat chat gitu kan kayak capek banget ya di sana dan lain-lain maksudnya sampai benar-benar tahu gitu loh. Karena kita kayak enggak dikasih jeda untuk komunikasi dengan lancar sama mereka. Tapi untungnya ya, karena di sana juga ada paranormal, ada orang-orang yang mengerti. Jadi pada saat ada yang masuk, kita harus rebut-rebutan translator gitu. Iya, sumpah. Pertimbangan lainnya juga dengan cuaca yang ekstrim. Wah. Serbia itu pagi-pagi minus 1 derajat, minus 2 derajat gitu ya. Udah mah megang kamera pakai sarung tangan. Iya, cuaca itu ekstra dingin, parah banget sih. Capeknya sih capek banget sih. Luar biasa banget dan sih. Dan kita syuting sampai jam 3 pagi. Iya. Kalian benar-benar memberikan effort yang luar biasa pengetahuan buat yang ada di Indonesia ya. Itu dia. Kita banyak cerita juga kenapa dan apakah benar di luar Indonesia ada banyak hantu setan juga. Seperti apa bentuk hantunya. Seperti yang di episode 2 ini kita akan membahas tentang vampire. Wah iya. Vampir. Vampir. Kita bahas tentang vampir yang dimana kalau kita bahas vampir. Oke, kita bahas vampir dikit ya. Gak apa-apa ya. Sebelum vampir kamu kan, bahas, kamu tanya ke Anwar dulu ketika ngomong vampir, apa yang ada di otak kayak? Iya, kan kamu bisa nanya dong. Yang ada di pikiran aku adalah kalau vampir itu yang dia pakai topi, terus dia begini, dia pakai kuning, cet, terus dia begini. Agak jadi gigit deh, kalau ini lepas baru dia ngejar-ngejar orang gigit. Terus kita sebagai manusia, tahan napas. Baru si vampir itu hilang. Gak itu salah. Yang ada di pikiran aku. Gak salah, karena memang ternyata vampire itu penyebutannya di negara-negara mungkin ya. Kayak namanya aja, tapi makhluknya ternyata beda-beda. Kalau waktu kita di sana, kita mikirnya tuh ketemu sama hantu ganteng. Iya dong, kayak Twilight. Iya, bener-bener kayak Twilight, terus aku Bella Swan-nya gitu kan. Iya, Bel, iya masa sih Bel? Itu juga bisa jadi ya maksudnya pertimbangan. Ada banyak penyebutan ada vampir. Ada suara anak kecil ya? Iya. Oh. Kayak ngobrol. Kayak ngeramein kita juga gitu. Kayak ada beberapa anak kecil ya yang ngasih suara apa? Ya? Kaget. Enggak. Aku kira siapa yang megang. Banyak yang menyebutkan vampir itu dari negaranya. Dengan baju yang berbeda-beda. Iya. Ada juga yang berpakaian seperti Dracula juga bisa disebut sebagai vampir di beberapa daerah. Iya. Nah, di episode ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Benar atau tidak di daerah yang kita datangi itu dulunya ada vampir. Kemudian seperti apa ceritanya, asal-usulnya, bahkan kita cari tahu dan akhirnya kita dapat ya. Walaupun kita beda tim, kayak dibagi tim lagi gitu, masing-masing tim tuh dapat jawaban lah dari penasarannya. Betul. Sampai kita datangin salah satu penulis buku vampir. Tentang vampir. Tentang vampir. Yang dia berdiam diri di kota tersebut. Mencari tahu riset dari semua. Semua kejadian ya. Sampai ke dia datang ke makam yang katanya menjadi korban. Sampai datang ke keluarga yang masih ada hubungan ya. Wah keren sih. Berarti benar-benar ini ya, masuk telusurin banget ya. Iya. Ya, kita pulang tiap hari jam 5, War. Jam 5 subuh? Iya, sampai tiap hari. Bukan lagi. Siang paling, tidur gak? Paling cepat jam 3. Jam 3. Terus tidur nggak bisa tidur kan? Tidur bentar dong, jam 10 kita standby. Barang-barang nggak sih tidurnya kalau kayak gitu? Enggak. Justru kita memaksakan diri untuk jauh lebih berani. Terima kasih Serbia. Tapi ada kejadian nggak? Satu pertanyaan lagi dari aku, ada kejadian nggak? Itu kan yang kelihatan ya. Ada kejadian nggak sih pas kalian udah pulang ke hotel atau penginapan? Maksudnya yang kalian alamin kebawa gitu? Soalnya pengalaman-pengalaman horornya. Jadi kayak pas kita habis yang episode 2 ini, kita baru dikasih tahu kalau misalnya hotel kita itu dulunya bekas
kuburan. Demi apa? Iya. Hotel. Bayangin. Kita udah tidur di sana berapa hari? Kita baru udah begadang. Tahu. Kita udah dengan begadangnya kita masing-masing pada berani. Ternyata pada saat dikasih tahu ini bekas kuburan, tapi sebenarnya dari awal masuk aku udah ngomong kan sama Bebel. Iya, ya, pasti udah tahu dong. Aku dibilang sama Bella sama Khalifa tuh kayak serem banget kok rame hantunya gitu. Eh ternyata bekas kuburan, pantesan rame. Tapi ya rame pengunjung lokalnya ada? Hah? Ada pengunjung sananya? Iya banget. Ada, ya bule. Takut. Tapi ya gitu, akhirnya tiap tidur gak nyaman banget iya, gitu. Iya jadi ya telepon-teleponan. Aku sempat baca tuh itunya postingannya. Yang, aku inget gak? Kita di kamar, oke, cuacanya kalau malam bisa sampai minus 6 dan minus 7. Iya betul. Tapi kalau kita tidur, bangun tuh kasurnya basah. Ingetan, aku kuyup. Kuyup. Sama. Di saat orang-orang pada bilang kedinginan, kita basah. Sama. Sama. Iya kan? Sama aku sama mami. Yang ngomong iya. Basah kasurnya. Basah. Sumpah kita sama minus bener-bener. 7. Iya. Minus 7. Kalian bayangin. Kan dingin banget. Wah, udah bukan dingin lagi, Kak. Setiap kali megang besi kita tuh udah saking itu kayak enggak berani, enggak berani gitu. Jangan-jangan pas kalian tidur energinya diserap. Diserap. Eh, basah. Apa? Suara apa? Bener gak sih? Oh, ini bus. Bukan ya. Bukan, Mes. Kok sakit kuping? Kayak gini. Suaranya kayak gelombang elektromagnetik gitu lagi. Kayak orang kesetrum. Zut-zut gitu ya. Aku curiga deh karena kita ngebahas Serbia kayaknya ada sesuatu yang datang juga deh. Dan itu bertolak belakang sama mama di sini mungkin. Apa? Eh, jangan pada kabur dong sama astagfirullahalazim. Tuh, enggak bohong tuh merinding tuh. Kalau merinding sih kita enggak ceritain di sono takutnya dia aura-aura ngikut. Yang enggak dong. Kita belum sempat bahas juga sih ada yang ikut apa enggak sebenarnya. Nah, itu tuh mau aku bahas gara-gara lihat postingannya Bella sama Mindy. Aku lihat postingannya kemarin, lihat postingannya si Kalori. Injas. Nah, bilang katanya tidur ada yang narik gitu kakinya. Iya. Berarti kan aku coba gimana Bel ceritanya? Iya, jadi kan aku sebelum berangkat TLW ini benar-benar yang enggak pernah ngerasain sesuatu yang aneh. Ya aku emang kayak feeling aku kuat tapi kayak selalu denial aja gitu. Nah, selama aku habis ikutan TLW ini kan makin dapat nih energinya, makin tiap hari kita syuting segala macam terus akhirnya The Lost World, sayang. Jadi kayak makin ke bawah nih kayak makin bisa ngerasain tiba-tiba kok aku merasa panas sini. Iya, sensitifnya tuh makin-makin. Nah, paling dalam nih sensitifnya nih pas aku kemarin karantina. Mm-hmm. Kemarin aku karantina tuh benar-benar tidur sendiri. Bayangin, iya, 10 hari tidur sendiri. Frisly ada Alifa, terus Uncle ada semuanya. Kayak semuanya tuh berdua, terus aku sendiri. Dan kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa keluar. Kita udah stuck di dalam kamar itu 10 hari, bayangin Kak. Jadi dari awal aku masuk sana, aku ngerasa kayak gak enak aja vibesnya. Yang kayak ada nolak gitu feelingnya. Tapi awalnya aku kayak cuma denial, enggak ini paling cuma feeling aku aja yang gak enak. Yang kecapean kali, iya kita udah perjalanan jauh. Yaudah ditidurin aja. Berharapnya dari hari pertama kita bisa tidur nyenyak. Ternyata enggak, sama aja kita baru bisa tidur itu aku dari jam 5 pagi. Jadi aku tuh setiap hari selama karantina selalu tidurnya tuh jam 5, jam 6 sampai pernah jam 7 pagi. Was-was ya. Sumpah iya. Itu iya. Iya kan? Dan itu enggak cuma dialamin sama Bella, maksudnya kita semua, bukan aku doang, sama tim yang berangkat ke The Lost World juga kayak gitu. Bahkan baru-baru ini maksudnya kayak baru banget semalam aku sama Mindy benar-benar masih sampai sekarang sampai semalam baru bisa tidur tuh di atas jam 4 pagi. Kayak maksudnya tadi awalnya kita mikir jet lag apaan udah lebih dari 10 hari udah normal dong harusnya. Tetap enggak bisa tidur kayak diawasin gitu. Tapi bedanya kalau di Indonesia kan mungkin diawasin kita ngerasa kayak bentuknya pocong kuntilanak. Kalau ini tuh kayak kita masih yang ini apa sih ini apa sih gitu loh, nebak-nebakan. Kalau kita mah itu kali namanya ketempelan dikit. Aduh, jadi auranya kalau misalnya di tempat baru kan itu pulang harus ada penyesuaian nih. Ketempelan dikit masih ada aura-auranya, iya gak sih? Kayaknya ya. Kalau kamu kalau kayak gitu gak sih? Sama juga? Enggak, dia tidur cepat. Tidur cepat. Oh capek dia? Enggak, karena memang kalau tidur mah normal. Dari hari kedua karantina juga udah maksain bangun pagi, ngopi, olahraga untuk bisa tidur cepat. Tapi ya memang rasanya ketika pulang beda sih. Kenapa? Badan jadi kayak ringan gitu, gampang kayak ngerasa terbang gak sih? Eh maksudnya terbangnya tuh kayak ngerti gak sih? Lebih. Enggak, itu ngerem orang. Jadi lebih sering gak tidur malam. Maksudnya bukan gak tidur ya. Aku sering ceritakan yang kalau misalkan jalan-jalan. Kenapa KBP tuh aku bilangnya jalan-jalan malam. Gak mau bilang pembuktian atau apapun itu. Karena itu yang terjadi sama aku gitu. Berasa jalan. Badannya tuh tidur. Iya.
Tapi tiba-tiba bangun jam setengah 4, jam setengah 5, lapar dengan kondisi lapar apa aja bisa dimakan. Yeah. Tapi nggak berasa tidur, cuma mimpinya ya, iya balik ke cerita gitu. Arab-arab ya? Enggak, beda-beda. Astral Projection versi... Versi pemula Bobo. Lah. Versi pemula. Versi Bobo. Jadi ya kayak, aku sering banget bilang... Angga ngerasanya itu kayak mimpi, tapi dia jelas banget ngalamin balik lagi ke tempat ini, mencari tahu tentang tempat ini gitu. Yang ada di rumah sih sebenarnya, aku ngelihat di tempat kursi yang mukanya panjang itu, di meja makan, di kursi hadapannya ada aku merinding. Ada satu laki-laki pakai jas, rambutnya kurang lebih kayak aku gini, cepak gitu. Terus tapi kerahnya naik segini. Dracula? No, bukan kerah yang kebuka gitu ya. Turtleneck? Turtleneck. Mohon maaf tapi kayak baju pastor. Oh iya. Baby. Ada apa tuh? Kayak ada suara apa pecah. Dia kayak pakai baju pastor. Bajunya tuh yang kerahnya kerah Shanghai gitu, tapi ada putihnya di atas. Oh, yang nentel gini. Iya. Setiap aku ngelihat dia, dia selalu lagi tatapan mata sama makhluk yang sering nolongin aku di depan. Yang ngebalikin kamu buat Bobo. Yes. Selalu hadapan gini. Aduh. Tapi aku belum pernah balik ke Belgrade ya. Belum pernah jalan-jalan malam balik ke Belgrade. Iya deh kayaknya. Itu maksudnya apa ya? Itu maksudnya apa? Jawabannya ada di episode 2. Kakak Benedict The Lost World. Aku langsung nonton ya. Yes. Belum dong. Ntar, OTW. Iya kan? Iya. Yeah. Soalnya kan kamu di situ, udah kenapa? Pokoknya. Right. Oh, kenapa? Ya. Aku juga untuk pertama kalinya. Digangguin semua. Iya. Mau ngapain lagi sih? Digangguin semuanya, pokoknya digangguin. Pokoknya mulai sekarang aku udah gak mau takabur aja. Udah, ya udah. Iya udah, jadi orang tua gak takabur deh. Intinya kalian aja nih. Kamu lagi, kamu takabur nanti tak tangkep. Aduh, kamu kabur nanti ditangkep maksudnya. Kalau aku ke kamu, tak tayangin terus. Kalau kamu deketin. Oke, lanjut. Bagus kan begitu? Jangan lupa ada temennya. Untungnya cewek, gak laki ya kan? Iya, jangan lupa ya buat kalian semua beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World yang akan tayang di GoPlay tanggal 1 Januari 2022. Iya. Kalau kalian bingung gimana cara belinya, kalian buka aja di Instagramnya @mopchannel atau @kakakberadikpodcastmop. Ya. Di sana kalian bisa beli online ataupun dibantu sama admin WhatsApp Happening. Ya. Oke, kita akan bahas mengenai tempat ini. Ini dulunya sekolah. Iya. Berulang kali kita sering datang ke sekolah. Tua. Apa itu bisik-bisik? Maaf. Bisik gak sih? Enggak, itu tetehnya keluar dari situ santai banget. Mohon maaf. Itu kakak yang itu keluar. Tapi tadi ada suara, bener? Bener. Bagaimana sih? Aku dengar, Bella. Aku gak dengar. Kayak bisik-bisik. Oke, kita langsung balik ke cerita lagi. Kita sudah berapa kali datang ke sekolah? Sekolah itu selalu menyimpan cerita ya, apalagi sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Di tempat ini katanya dulunya sekolah ini itu juga menjadi kuburan. Aduh. Setelah menjadi medan perang antara Batavia dan juga Kerajaan Mataram. Tempat ini menjadi kuburan. Dan akhirnya lokasi ini banyak dihuni oleh banyak siluman. Kalau kalian ngedengar kata siluman, biasanya apa yang paling common tentang siluman? Bentuknya apa? Siluman apa? Monyet. Ular. Singa. Teriak. Tolongin dong. Tapi gak berani. Gimana? Bela. Air dong. Tolong air.
Tarik nafas. Buang pelan-pelan, buang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, masih nempel. Iya, masih nempel. Istighfar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ada orang. Ada sekelebat lewat sana ya? Ini yang barusan masuk. Lari ke sana ya, Kang? Iya, lari ke sana. Ada apa lagi ya, Astagfirullahaladzim? Baru mulai. Oh. Yuk. Kenapa tadi kita ngeliat ke belakang? Iya, kita tuh ngeliat ke belakang terus karena aku ngerasa di tangga tuh kayak ada makhluk besar yang ngeliatin kita kayak mantau. Tapi kan, atau mungkin karena kita tuh udah lama gak ketemu sama pocong dan sebagainya kan, makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi, ketika ketemu lagi dan ngeliat ada si sosok gede ini lumayan ngeganggu. Terus aku juga gak tahu dia akan berubah menjadi apa. Karena konon katanya di tempat ini tuh yang paling serem, ya mungkin ya benar kata Angga sih, Luman dia bisa merubah wujud jadi berbagai macam bentuk. Kayak tadi yang dilihat Angga di situ monyet. Bener gak sih? Aduh. Habis dari toilet. Ya, tapi kalau ngomong siluman ya itu wujud yang suka berubah-ubah bentuk kan, yang semaunya dia jadi yang buat nakutin manusia. Wujudnya tapi apa? Kera tadi ya. Kera, ular, singa putih, macan putih. Macan putih. Singapura. Di lokasi ini ada satu siluman yang katanya bentuknya adalah babi. Hah? Siluman babi? Katak. Aku baru denger deh. Siluman babi dan katak. Kita dulu pernah ketemu yang sekali, inget gak? Bukan katak, siluman ikan. Waktu di Bogor. Yang di aliran sungai. Mama aku ketawa. Ini pada ketawain apa sih? Gak apa-apa. Aku ada yang salah ya? Kenapa sih? Ini cewek-cewek ini pada sefrekuensi ya? Apa yang bilang cewek-cewek? Maksudnya Bella sama Cicu sih. Sensi lo. Enggak, maksudnya sama. Jadi KBP Challenge. Kata Prislir, Sensei katanya merek masker. Udah, salah satu Sensei kan kali. Guru ya? Nggak, ayo lanjut lagi. Tweetai apa? Aku nggak tahu lagi. Ini ada siluman babi dan juga katak di sini. Dan juga sosok perempuan dengan kondisi yang cukup mengerikan. Dengan muka yang hancur dari hidung hingga kening. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kayak bolong gitu. Enggak jadi deh. Kenapa? Enggak, tadi soalnya di atas tuh ada cewek terbang gitu, tapi enggak kelihatan mukanya. Baru kelihatan kaki, dari pinggang ke kaki. Tapi aku tadi barusan bilang pas kamu ke toilet, aku bilang kalau apa ini janjian karena kita kangen sama kuntilanak. Pocong. Enggak, bukan kangen, takut. Enggak, kangen aja. Udah lama gitu. Gak ketemu katanya. Jangan ngomong gitu, jangan kabur jadi langsung, Pak. Terus kalau siluman, iya kita waktu itu pernah ketemu sama siluman ikan. Di mana itu? Itu aneh banget. Bogor. Gimana ceritanya siluman ikan ini? Enggak, kalau aku tahu kalau siluman ikan itu... Enggak beneran, pernah dengar gak ada kejadian di cerita di legenda juga loh. Iya ikan. Yang iya kan, tapi benar. Maksudnya di cerita legenda tuh ada katanya kalau misalnya ketemu sama si ikan itu, tidak baik gitu, mencari korban dan lain-lain lah, pokoknya adalah nah kalau waktu itu kita lihat kamu ikutan emang? Enggak. Oh. Kamu kenapa bisir? Oke. Gimana, ada hal lucu emang sama ikan. Enggak, kalian percaya aja. Kalian pada percaya babi ngepet nggak? Percaya? Percaya. Aku pernah di rumahku, mau nggak diceritain? Jadi dulu iya jadi dulu
Jadi di rumah aku ada iya kan enggak sih, bener kan? Ada orang itu kaya, maaf ya. Ada orang kaya banget, rumahnya gede banget itu di RT sono ya. Terus tiba-tiba kita enggak tahu nih orang kekayaannya, enggak kayak sekarang ya. Diam-diam kaya kan ada usaha lain kan online gitu. Karena zaman dulu kan enggak ada dong. Tiba-tiba kaya. Terus di malam Jumat ada kayak Pak RT atau Pak RW gitu ya, mergokin ada kayak babi. Bayangin dong, itu kampung jauh dari ini, jauh dari pepohonan, jauh dari hutan. Ada babi hitam, mulutnya monyong panjang banget gitu. Bukan babi. Iya, terus pas dikeprak-keprak gitu, ditangkap tuh, dia nebetnya sial kan. Dan itu jalannya di jam 3 malam, dipergokin ya, orang mau berangkat sholat subuh ke masjid. Dan itu katanya bener, aku gak tahu, aku gak ngikutin sampai akhir. Dan katanya, kabarnya itu adalah babi ngepet. Terus habis digebukin warga deh, katanya mati babinya. Berarti kalau babinya mati menjadi manusia dong? Nah, gimana misalkan tuh ada mantranya kalau mereka kayak gitu. Katanya kalau babi ngepet terlihat sama manusia juga harus dibacakan sama yang... Yang ngejagain lilin? Baru dia bisa berubah. Oh iya? Iya, katanya sih gitu. Bella, okay. Bella percaya gak tentang babi ngepet? Aku sih awalnya gak percaya ya, tapi kayak... pernah dengar teman kayak gitu cerita-cerita babi ngepet, terus awalnya kayak enggak, terus jadinya makin kesini makin percaya. Semua yang diceritain tentang siluman, babi ngepet, kayak gitu-gitu, jadinya percaya. Karena pengalaman kamu di KBP ya, jadi kayak percaya gitu. Iya, soalnya emang bener-bener di depan mata gitu. Tapi enggak pernah ngalamin sendiri, cuma dengar dari teman aja sih untungnya. Amit-amit coy ya. Angkel punya? Gitu. Babi ngepet. Maksud aku pengalaman. Ih jahat, mulut, ih jahat. Aku nanya, angkel punya? Belum kelar. Pengalaman babi ngepet. Oh iya. Kalau pengalaman babi ngepet gak ada. Karena aku tinggal di kota. Oh orang kaya. Oh gak ada babi ngepet. Sudah kaya sejak lahir. Oh iya benar. Tapi. Ada celengan babi. Yang aku lihat ya, bukan cuma siluman. Kadang mereka itu bisa jadi memang, gak tahu ya, ini kita belum pernah bahas nih sama sekali. Mungkin gak ada hantu, jin, dari arwah hewan-hewan yang meninggal, tapi mereka bukan siluman. Enggak. Karena kan banyak banget hewan yang ditumbalkan. Iya benar. Kayak kerbau. Kerbau. Ayam cemani. Ayam cemani. Ayam kambing. Kambing betul. Sampai yang paling parah, ini pengalaman pribadiku. Apa? Kuda. Aku gak, kerbau. Monyet. Hah? Monyet dikorbanin? Dikorbanin. Jadi, aku gak sebut siapa orangnya. Aku baru tahu ketika orang tersebut pensiun dari kantor lamanya. Iya. Dia cerita sama kamu? Dia cerita. Dia bilang, dia kerja di kantor itu selama kurang lebih 35 tahun. Kurang lebih 2-3 generasi. Itu aura kontel. Gak tau. Kanor topi kamu jatuh. Selalu ya kalau ngebahas mengenai pegangan orang, makhluk, kiriman. Kiriman. Pasti gak suka. Gampang ya mancing hantu Indonesia. Iya tadi bahas itu terus langsung. Anwar, kita terusin ya sambil nunggu kamu balik ya. Babynya sih. Pak, aku kena mie. Babynya. Babynya mana? Babynya sih. Oke. Okay. Baby aku jadi orang itu cerita kalau dulu setahun sekali dia diminta oleh keluarga pemilik perusahaan untuk masukin monyet putih ke dalam karung, kemudian dilarung ke tengah laut. Albino. Hidup-hidup? Iya. Kasian banget. Hidup-hidup? Hidup-hidup. Kasian banget. Hidup-hidup. Dan katanya, kalau orang yang bisa melihat mereka yang tidak terlihat gitu ya, di kantor, itu ada banyak tuh kera putih. Hah? Tapi seperti wujud kera yang dilarung ke laut. Nah ini pasti kalau KBP Lovers di rumah pasti banyak banget nih pengalaman. Bukan cuma hewan ternak, tapi kalau misalkan mengenai tumbal, hewan tuh banyak loh. Pakai kucing gitu bisa gak? Setannya. Pakai kucing, anjing bentuk gitu. Bentuk hewan, Angkel. Ya mungkin, kita gak tahu juga. Itu kan sifatnya jin kan, manipulatif kan. Kucing. Tapi kalau dari aku anak Indigo, aku gak pernah ngelihat arwah binatang gentayangan sih. Aku ya maksudnya belum pernah, tapi kalau binatang
aku tuh kayaknya nggak bisa lihat. Tapi kalau binatang, dia tuh kayak misalnya aku ngelihat kayak macan, terus tiba-tiba dia berubah menjadi manusia tuh pernah ngelihat, dan macan. Itu yang dinamakan siluman gitu. Tapi kalau kayak ada kucing yang kita yang meninggal terus ada arwahnya gitu enggak. Cuma mungkin kalau rasa gak mau kehilangan kita terlalu berlarut, mungkin akan ada jin yang menarik energi dan seolah-olah menjadi kucing. Terus pas kita ikutin tiba-tiba malah jadi orang hitam. Itu sering tau. Sumpah ini suara. Apa itu barusan ada suara? Iya. Hei, ada kucing. Sumpah. Dia omongin kucing. Allah. Eh. Aswar. Kasian sampai jatuh. Ngomongin kucing, jangan takut. Tadi aku bilang ya, maksudnya ada beberapa memang yang jadi tumbal itu adalah hewan-hewan. Terus hewan itu akhirnya finally arwahnya gentayangan. Aku gak bayangin, karena di rumahku tuh banyak ayam, banyak kucing. Aku takutnya jadi setan ayam, setan kucing gitu. Yang dia aku pikirin tuh gitu, kakak. Yang ntar mereka jadi setan ayam, setan kucing gitu. Ayamnya terbang tiba-tiba ya? Iya. Karena tiap malam tuh bunyi kukuruyuk di rumahku. Ya itulah dia. Gunanya nonton ini juga ada pengetahuan. Bukan! Bohong, beneran. Beneran. Hah? Masa kucing terbang? Maksudnya beneran gak sih? Kucing. Kelelawar. Meninggal. Apa? Hah? Kelelawarnya meninggal gak? Emang ada kadal. Hati-hati. Kadal. Engkau terbang bisa dilihat dari sini. Siap. Kenapa? Bowo, Budi. Budi siapa? Budi Tommy. Tommy. Oh, jangan sini, Wok. Oh, jangan sini, Wok. Oh. Tadi sumpah jatuhnya di sini, maaf nih, di bawah sini nih. Aku lihat batu kayak ada kucing gitu. Jangan dekat-dekat, Wok. Jangan dekat-dekat, Wok. Kenapa bisa jatuh sih? Ini nih. Ini energinya besar banget di sini nih. Jangan ada kosong pikirannya ya. Si Bowo entah ngingetin tiba-tiba gitu. Bowo, mana Bowo? Lu sadar? Doain Anwar. Ada apa di sana? Sementara. Langit. Iya. Itu kelelawar. Itu kelelawar. Burung. Burung walet. Oh, ya burung enggak walet. Bukan. Ya walet ya burung masa gerak. Baby. Enggak gerak. Walet itu burung. Walet itu burung kan, Wario. Mari kita belajar nama-nama binatang. Kalah sama Nia. Jangan deh. Ntar dia kan terlincut lagi nama-nama burung. Jangan lupa, challenge. Itu tebak gambar, gaya. Ntar mainin deh, Beb. Aduh, gatel hidungku. Chris, ke Chris. Dapat apa? Chris. Dari mana? Chris apa, warna apa? Hitam. Diceritain mantu, ada apa mantu? Mana
mantu. Gak apa-apa, mantu aja, mantu. Mantu siapa? Gak tahu, panggil aja mantu. Oh, kayak orang tahu itu mantu. Sini mantu, kita panggil aja. Ya, mantu. Dan ini ya. Ini kelihatan terus. Ajar sih deh. Berat banget. Berat. Aku minta aja. Jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat saya. Jangan Kak, jangan. Ini energinya sangat besar sekali. Iya, udah dia. Bau apa pocong? Bau busuk. Iya, bau angus. Eh hujan. Busuk. Iya, makin deres. Itu di belakang. Aswar. Jangan. Barusan bilang, bau gosong. Iya. Ikut kamu lagi itu di belakang kamu. Mampus, tuh. Udah. Ayo jangan takut. Udah lu gak usah kesini kak, sorry kali ini gak usah kesini. Jangan takut. Udah tenang aja. Mari sama lu. Takut. Udah Nor, pindah lagi ke situ, duduk. Tunggu kelar dulu ritual. Kita nunggu ritualnya kelar. Hati-hati. Ini tuh mau apa? Mau nusukin ke badan? Gimana sih? Itu tajam soalnya. Iya. Kan kita juga gak tahu asal kerisnya dari mana. Mas, soalnya tadi dilempar, harinya kelempar ke orang. Aku mah. Iya. Kita tahu kan dia mau bahagian apa kerjaannya. Baunya bau aneh ya. Kayak nggak pernah ada di mana-mana. Kayak bau kebakar gitu, bau angus. Iya. Angus. Mungkin Katmo bisa diceritakan, Katmo. Ini barusan... Katmo. Kak Katmo kenapa tuh? Enggak, lagi doain. Gimana ya? Gimana tuh konsep? Enggak boleh ke situ katanya. Angkel jangan deket-deket. Angkel emang bandel nih. Katanya jangan deket. Hah, beneran? Mana? Sini, disiram air, Beb. Langsung lobby. Sini, Beb. Emang dari tadi lobby. Ini... Kang, enggak kenapa-napa. Ini Angkel, enggak apa-apa. Sepertinya ada... ada yang mau komunikasi sama kita. Ada ini enggak? Ada kain enggak? Nanti tolong dibantu komunikasi. Kain. Tolong nanti kalau apa namanya? Ada yang ini apa namanya? Ada yang bisa bahasa Jawa agak lama. Nanti Tommy, coba Tommy, kita Tommy. Ini ya. Jawa bisa sih tapi enggak lancar. Gimana dong? Bisa tapi gua nyanyi bisa. Bahasa Jawa. Entar ya. Enggak apa-apa, Angkel. Wah. Kaki nengsun. Dari sini ke sana aja. Nengsun, dia pati ukur. Kaki nengsun. Bahasa Jawanya, Jawa-Jawa yang gak jubah. Angkel tuh biasanya bisa, Angkel bisa orang Jawa.
Jawa kuno, Bel. Jawa bahasa zaman dulu. Pusaka ingsun teko mriki, Nger. Pusaka ingsun. Pusaka ningsun omri, Nger. Pusaka yang di sana. Bawa sini. Bawa sini pusaka yang di sana, bawa sini katanya. Tadi kerisnya tadi mana? Iya, iya. Sama Kang Yana. Terus bawa ke sini, Kang. Bunten. Kang Yana. Engkau maaf ya, Angkau ya. Hati-hati, Kang. Sembah dalam. Apa nih kok? Bang, nggak lucu. Apa nih kok? Pusaka ingsun. Ingsun sang dipati ukur. Kalungkur, ingsun dipati ukur. Yo, Ger. Yo, Ger kaki. Ingsun sang dipati ukur. Engkang bedal ing Hollandia. Susah bahasanya. Sinuwun kang perintah ingsun. Ngebasmi wong Walandi. Yo iki pusaka ingsun ingkang kapisah ratusan tahun. Pusaka ini terpisah ratusan tahun. Kaki ingsun Atmo Wijaya. Arep gowo pusaka siki. Sang Kipati. Yo Ger, anakku. Kabeh menungso jalmo. Ing ana ing alam padang saiki. Wis wayahe resik, Ger. Udah waktunya bersih sesuai wayahe resik. Sesuai resik, Ger. Aja ana angkara. Walanda wis mulih negarane. Ning negarane kene. Negara ini gini. Itu. Yoyong ya. Tak tompo. Yoyong ya, tak tompo. Ya, diterima. Ingsun nyon pusaka niki. Pusaka. Ingsun gawa. Minta pusakanya. Ya, bawa. Ingsun nyuwun pamit ya. Ingsun nyuwun pamit. Itu kenapa jadi banyak? Aman. Dilajengaken. Hah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritanya tadi ada yang mau komunikasi, Angkel. Jadi daripada apa namanya, daripada repot, langsung aja saya komunikasikan. Enggak apa-apa, ini masih komplit. Ini partnya masih komplit. Saya ceritanya keris ini tadi adalah pusakanya. Mungkin ya, Dipati Ukur namanya. Iya, Dipati Ukur. Iya, ini keris pusakanya beliau yang dulu dipakai. Ikut menyerbu ke sini lah. Tapi baru pertama kali ya kita dapat keris segede gini ya. Iya. Biasanya kan kujang kecil-kecil gitu ya. Jadi ini masih ini ya, partnya masih kalau di ilmu keris ini namanya jalak tilam. Jalak tilam sari. Ini untungnya masih dapat. Biasanya ini part ya, yang paling cepat hilang. Ini biasanya enggak ada nih. Hanya ini aja. Membayangkan enggak sih Karno? Enggak membayangkan. Ini pusakanya beliau. Positif ini. Positif kok. Iya. Siapa namanya tadi? Dipati Ukur. Dipati Ukur. Dipati Ukur. Oh. Ini kebetulan saya kan banyak nyimpen barang-barang kayak gini. Mungkin tadi mau dititipkan atau gimana gitu. Oh, mau dititipin. Iya deh. Mungkin. Monggo deh. Ya Allah. Tapi nanti ini ada ceritanya. Woi!
Samsung dari atas, sudah dari atas. Keluar. Keluar. Apa tuh? Mau kemana lu? Ada apa? Ada, takut. Suara ketap. Suara ketapel. Gusup. Nanti sama apa namanya? Kita cerita ya. Ini ada sejarahnya soalnya. Iya. Lumayan bagus. Ya oke. Okay. Kita balik lagi ke situ kali ya, Kang ya. Yuk. Aman gak sih? Aman, aman. Boleh kembali. Jadi tadi itu katanya kepemilikan kerisnya dari tokoh yang bernama Dipati Ukur. Dipati Ukur. Kayak pernah dengar. Dipati Ukur. Iya. Dipati Ukur tuh ada nama daerah banyak. Nama Dipati daerah, Ukur ya. Di Bandung juga banyak. Ada banyak. Ya. Nama pahlawan. Kita nggak bisa sebut pahlawan. Oh, yeah. Karena kan seperti nama pada umumnya ada kemiripan. Betul. Tulisan, penyebutan, jangan sampai kita sebut pahlawan, takutnya nanti merubah sejarah. Ya. Ya maaf. Oke, okay. Diedit gak tuh orang tayangan live? Tayang Livi. Tayangan apa? Live. Nanti kita akan bahas di jalan-jalan malam mengenai kerisnya, ya kalau memang memungkinkan. Tadi meneruskan mengenai hantu hewan. Ya itu gimana, Angka? Masih selesai. Karena kalau kita sudah bikin kesepakatan nih, menurut kita tidak ada hantu berbentuk hewan, kecuali dia siluman. Tapi biasanya hantu itu dekat sekali hubungannya dengan hewan sampai hewan sering digunakan sebagai penunjuk mereka. Aku pernah satu kali sama Kang Yana di daerah Bandung. Nanti mungkin pada saat jalan-jalan malam ditampilin ya Mak Gedong videonya, karena udah lama banget pertama kalinya. Pertama kalinya. Kayak di film-film Susana, dari tanah kosong, tiba-tiba tanahnya getar, keluar cahaya merah, sampai ada mustika. Tahu, I know. Dan yang menunjukkan jalan mustikanya itu adalah kucing. Kucing. Apaan tuh? Udah diajak ngomong, dipanggil Bella. Kan sayang? Kaget, aku kirain siapa. Itu ya, tadi pengalamanku. Jadi pernah satu kali memang diarahkan ke sebuah mustika oleh seekor kucing. Kalian punya pengalaman gak? Enggak, Bella masih kepo sama yang Uncle bilang. Itu berarti bener-bener Uncle ngelihat tanahnya. Jadi gini, awalnya kita cuma bersembilan orang untuk survei Kakak Beradik Podcast Untold Story Jilid 2. Oke. Jilid 1 sayang? No dong, jilid 1. Yang ngomong dua duluan? Iya, jilid 1. Kemudian lokasinya kalau kalian mau nonton lagi, kita syuting di situ waktu itu episode-nya Alsyad. Di situ, ya. Bandung. Ya. Terus di lokasi itu awalnya ada banyak makhluk yang coba komunikasi sampai akhirnya pertama kali ketemu sama Kang Yana, Kang Yana gak banyak ngomong, cuma diem aja. Terus tiba-tiba dia beradu kepala sama kucing. Kucing nyamperin. Kang Yananya. Beradu kepala gini sama kucing. Hah? Iya. Kagak digarot, kagak diapapain. Begini, adu kepala sama kucing. Terus tiba-tiba kucingnya jalan. Kata Kang Yana, ayo ke Angkel. Gitu. Ikutin, kata dia gitu. Hah, mau ngapain? Yang ikutin cuma aku, Kang Yana, sama Magedong. Bertiga jalan. Dia mau ngasih sesuatu. Ngasih apa, Kang? Tiba-tiba diarahin ke sebuah tanah lapang. Di tanah lapang itu tiba-tiba tanahnya getar, keluar cahaya, sampai akhirnya sok ke Angkel aja yang lihat, tapi dia gitu. Ada mustika warna merah. Masih ada videonya. Nanti kita tayangin di jalan-jalan malamnya. Teman-teman yang lain, pengalaman apa namanya? Insting seekor hewan itu kan kuat banget. Enggak pernah bohong, benar. Bukan cuma kucing, burung juga bisa. Semuanya. Dogi juga bisa. Cicak.
cicak juga. Karena banyak ini loh, kayak fenomena alam ya, kalau misal aku lihat ya. Mm-hmm. Kayak misalnya mau ada gempa, mau ada banjir, mau ada gunung meletus, itu pasti binatang. Beberapa hari sebelumnya itu pasti insting hewan-hewan yang ada di situ kuat banget nandain. Cuman kadang manusianya kayak, dengar gak bis? Itu bukan suaranya bebel. Kamu? Itu suara bel. Sayang yang kayak gitu, kenapa? Maaf ya, baby ya. Maafin aku ya, baby. Sini aku pakai. Sumpah. Oke. Okay. Ya kadang kayak gitu, kadang manusianya memang gak peka dengan kondisi-kondisi alam yang ditunjukin sama binatang. Dan makanya aku baru ngeh, ternyata hewan juga gak cuman fenomena alam, tapi fenomena hantu atau fenomena yang tadi kamu bilang, hewan yang nunjukin. Iya. Iya. Bella? Enggak ada, enggak pernah benar-benar di depan mata yang diarahin gitu. Enggak pernah sih. Mungkin paling cuman kayak yang orang-orang bilang kalau misalnya suara anjing itu berarti apalagi melolong. Tengah malam. Iya, tengah malam itu berarti nandain di situ ada sesuatu yang apa gitu. Itu aja sih. Sebagai ibu dari banyak anabul. Di rumah Cicis kan ada banyak anjing, semut. Iya. Banyak guguk. Tapi iya. Kan di rumahnya Cicis juga ada banyak yang hantu juga. Iya. Apa enggak melolong sepanjang zaman? Wah, iya, itu dia yang bikin aku kadang berantem sama tetangga kayaknya. Enggak, maksudnya gini. Mungkin banyak orang yang mikir kalau Kak, guguk itu atau binatang itu penanda ketika mereka datang atau ketika kita dikirimi sesuatu. Enggak juga, kadang malah kalau misalnya kalian memelihara dan dia menyatu energinya sama kita, percaya enggak percaya pada saat ada dukun yang mengirimkan bisa jadi korbannya itu enggak kena ke kita, tapi ke binatang kita. Jadi binatang kita tiba-tiba enggak tahan lama gitu, sakit-sakitan, beli lagi sakit lagi. Dibilangnya katanya tangan kita tidak bisa merawat. Itu. Yang kedua, banyak dari binatang yang bisa menjadi sahabatnya mereka. Contoh dari semua anabul aku, yang paling dekat sama Marsha itu cuma ada satu. Pici dan Aca tuh sebenarnya Aca bukan dekat sama Marsha. Aca tuh paling peka. Jadi ketika ada makhluk baru, Aca itu benar-benar ke depan pintu. Dia berdiri, dia kan tinggi banget ya, guguk yang paling besar. Dia berdiri dan dia tuh nyampe ke pegangan pintuku. Dia tuh pasti berdiri dan nongolin kepala. Dan itu pasti ngelolong, benar-benar ngelolong panjang. Masih kayak tanda tuh. Gitu-gitu itu Aca. Kalau yang lain tuh malah yang takut, pasti nangis, kayak suara-suara nangis. Nah, kalau Pici itu paling nyaman. Cuma dijagain sama si Marsha. Jadi, aku jadi mengerti kalau enggak semua hewan tuh bisa menjadi tanda kalau mereka datang atau apa. Tapi ada dari mereka yang ternyata jadi sahabat, jadi teman. Karena dia ngerasa dijagain atau dia tumbuh pada saat si hewan itu ada, ya dia ngerasa dijagain sama si makhluk. Karena makhluk kan dia butuh satu tempat atau wadah ya mungkin. Kadang untuk berkomunikasi atau apa. Iya. Jadi mungkin melalui si hewan gitu. Tapi kalau ngomong itu, kalau ngomong kucing ya ngasih petanda. Ada mitos di beberapa daerah, katanya sampai sekarang sih ya aku ngelihat kalau ada mayat itu gak boleh dilangkain sama kucing. Wow. Iya, itu iya. Kenapa sih itu jadi pertanyaan ini menarik sekarang. Nanti kita akan bahas. Khususnya kucing hitam katanya, iya. Nanti bisa hidup lagi. Iya. Kalau dia ngelangkainya 7 kali, bukan cuma satu. Nanti kita bahasnya, nanti pasti pernah mendengar tentang cerita itu ya. Kali ini sebelum aku kasih tahu pertanyaan kuisnya, ternyata hadiahnya lebih menarik lagi. Wow. Apa tuh? Bukan uang, tapi kita akan bagi-bagi untuk 5 orang pemenang yang akan mendapatkan tiket bundling episode 2, 3, dan 4 kakak beradik The Lost World season 1. Enak banget nonton gratis sih kan, tinggal jawab doang. Langsung aja guys, dikasih tahu pertanyaannya. Pertanyaannya, bekas apakah lahan sekolah ini dahulu kala? Langsung jawab di kolom komen. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye. Cepet banget gak berasa ya udah aja.
shit, yeah! Keep your shit, yeah! Bella, Bella, hold this one! Hold this one! Kenapa? Kenapa di sana? Jangan lihat matanya. Experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngelihat di belakang kalian semua putih semua. Beberapa kali ketemu, berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana. Dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah vampir. Shit! Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Kenapa di sana? Jangan lihat matanya.
Jangan lihat atas. Experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngelihat di belakang kalian semua putih semua. Beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana. Dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of like magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Suara orang tuduh dia kenapa?
Ghost experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngelihat di belakang kalian semua putih-putih-putih semua. Beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana, dan beberapa orang percaya kalau mereka itu adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of black magic, maybe some witch. Is any witch or demons here? Kembali di Kakak Beradik Podcast, malam hari ini kita masih di sebuah sekolah yang sudah 4 tahun kosong. Menurut Urban Legend, di lokasi ini dulu menjadi titik pertempuran antara Kerajaan Mataram untuk melawan VOC. Dari waktu kita datang, memang sebenarnya kayaknya hantu yang ada di sini bukan hantu yang pada umumnya, bukan ya? Bukan hantu biasa. BHB. Bukan hantu biasa. Oke, baik. Emang ada hantu yang biasa? Nggak ada juga kali. Buat kita sih biasa. Karena mereka kan berdua udah berteman sama itu. Berteman. Iya. Berteman. Kamu mau nggak jadi temannya? Berdamai. Berdamai, betul. Menerima mereka. Dengan damai. Bahwa di hidup ini nggak cuma kita sendiri, tapi ada beberapa kehidupan lain di sekeliling kita. Cakep. Tapi aku pribadi kayak dari yang dulunya benar-benar menolak banget, against banget, tapi sekarang kayak mulai menerima sih. Kayak makin kesini makin kayak
yuk bisa yuk Bel, ternyata emang iya karena ya, gitu. Bisa karena terbiasa. Iya. Dari awal masuk di sini Bella dan Anwar apa yang dirasain? Penolakan. Hah? Jadi dari belum nyoba udah ditolak Bel. Sedih banget sih. Aduh. Ih. Terus. Kamu gitu Bel ternyata. Enggak, aku menerima kamu. Jadi dari masuk pintu depan itu benar-benar kayak ngerasa nggak tahu ya feelingnya aja, feelingnya tuh bener-bener yang kayak pulang aja deh. Mm-hmm. Padahal tuh masih ngeliatnya masih rame, bukan yang serem gimana gitu, masih biasa aja. Tapi pas mulai masuk lagi ke dalam kayak nggak tahu udah kayak bener-bener merinding aja, yang kayak deg-degan bener-bener ya itu against kayak bye mundur-mundur gitu, bener-bener kayak ada penolakan nggak aja gitu. Terus makin kesini dari tadi kita ngobrol nih, to be honest, dari tadi mata aku tuh kayak ngeliat di atas dalam lorong iya, itu. Iya sama kayak tadi kan. Aku nggak tahu itu ada apa. Iya. Hmm. Yang pasti ngeliat sana terus. Hmm. Oh, baby. Kalau aku takut. Nggak tahu. Aku tuh kalau udah KBP ya, yang aku rasain kalau masuk ke tempat baru itu ya pasti takut, karena yang bener kamu bilang semakin kesini aku tuh kayak dipaksa untuk dilatih terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi masuk tuh kayak jet, tiba-tiba langsung dereng. Iya benar. Gitu. Jet. Terus langsung jedereng. Tahu kan kayak bulu kuduknya itu berdiri gitu. Yeah. Jadi intinya pokoknya kayak takut, dan aku harus ngelawan karena beberapa kali kayak Kang Iqbal, Kang Yana, Kang Atmo yang bilang harus berani karena semakin kita takut tuh bukan diomongin ya, tapi dia ngerasain dari hati kita gitu. Hmm. Jadi kayak berani yang bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun yang diucap kita berani, tapi kalau ada di dalam badannya menolak dan takut ya tetap aja. Betul. Itu makanya aku kayak berani deh bismillah gitu. Iya. Yeah. Bentuk apa aja yang Cici lihat? Justru aku tadi dari awal kan aku belum tahu kalau ini tempat apa. Mm-hmm. Tapi di awal tuh aku ngelihat banyak banget kayak aku nggak tahu itu tentara Belanda atau gimana, tapi mereka berpakaian sangat amat lengkap di depan gerbang berjejer gitu. Tapi kayak udah kayak biasanya aku ketemu sama makhluk tuh yang lengkap secara utuh gitu, seperti manusia, seperti Marsha. Mm-hmm. Oh ini udah kayak pudar gitu loh, aku nggak tahu, aku ngeliat mereka cuma kayak asap berbentuk manusia, tapi rapi. Tapi aku bisa tahu itu orang luar karena sangat amat jelas dan tatanannya tuh kayak papanya Marsha gitu-gitu. Yeah. Terus pas masuk aku ketemu perempuan yang mukanya hancur itu, yang aku bilang nggak enak banget buat dilihat, tapi tidak ada komunikasi apapun. Yang kedua mungkin karena hujannya deras, jadi kayak lebih ke waduh rame nih yang datang dari mana aja gitu. Ternyata dari samping-samping sekitaran kita tuh pada dateng. Buran, Tommy, kasihan Tommy, buran. Oblak, jangan dekat kok. Oblak, air, wo. Jangan disemut. Tapi aku pelan-pelan. Makan. Tommy. Hey, siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Hey. Tommy. Hey, siapa kamu? Celaka kalian. Kenapa? 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 Hah? Mengganggu siapa? Enggak, kami enggak mengganggu di sini. Duh, pengen cerita. Enggak ganggu kok. Iya. Yeah. Kenapa? Ganggunya kenapa? Hah?
Mau dibakar. Oh, bakar. Gak bisa. Oke, gak bisa. Oke. Kamu siapa berani ngancam-ngancam? Jadi Anda yang tadi ngebakar itu. Iya, ngirim api. Enggak. Ya udah ya. Eh. Saya tanya dulu deh, kamu dari mana? Terus kenapa gak suka sama kami, kenapa? Sudah lama tidak ada yang kesini. Kosong lah. Yang mau ganggu? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ngapain? Duh, kenapa? 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 Kamu kalau nggak keluar kamu akan merasakan panas yang lebih dari ini. Bacain dulu. Tadi dia lagi ngobrol sama gue deh. Di belakang. Kok bisa sampai lari sini ya? Aman ya. Harus banyak kaca. Bisa, kenapa kakinya? Udah, aman. Kita yuk guys. Ini suasananya Angkel agak gak kondusif. Kita harus pindah sama mediasi kita. Boleh kita duduk di sini guys, semuanya. Si Tommy mana? Di sini boleh diceritain. Ayo, silakan. Bahas sih, kamu jelasin yang tadi. Mual saya. Jadi bilang aja kan, kamu gak gitu. Kenapa tadi? Tapi suaranya beda loh, bukan kayak suara Kak Tommy. Nenek-nenek. Anaknya bocah kecil. Gini ya, bocah kecil. Aku tadi kan pas lagi komplek, aku lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Iqbal di belakang. Iya. Gak tau. Apakah perih banget? Coba lihat. Tisu. Esther, maaf. Emang, tapi kakak ngerasa apa sebelumnya atau ngelihat apa? Enggak, aku diem aja tadi, duduk aja. Maksudnya lagi ngobrol-ngobrol, duduk. Kok tapi kita gak ada yang lihat kakak masuk ke dalam? Iya, gak tahu. Kayak tiba-tiba muncul gitu? Iya, tiba-tiba tadi kayak api, ada api. Terus langsung bener-bener ada suara itu. Oh, Anwar pun kan Anwar. Jadi itu memang gangguannya udah gitu. Mulai gak kondusif ya. Sosok-sosok yang ada di sini mulai aktif. Apalagi tempat ini gak jauh dari... Ya, sekitaran area ini banyak sekali korban-korban jiwa. Banyak sekali korban-korban jiwa di masa lalu. Kalau makhluk-makhluk yang ada di sini, yang dari tadi ada di belakang, itu bentuknya seperti ini. Ya, perempuan. Ini bisa di cross-check ke warga sekitar. Memang... Anwar. Apa yang cipu? Ya. Kamu ngeliatnya ngerasa? Iya. Iya, memang lagi ya.
ada lagi kan? Itu matanya merah gitu. Iya. Apa gimana? Iya. Hah? Itu tempatnya. Belum tidur dia apa gimana matanya merah? Iya, badang. Itu tadi yang masuk. Enggak, kamu bercanda, kamu bercanda. Oh, itu yang masuk ini tadi ya? Oh, perempuan. Dia mendarmandir. Dan mohon maaf ditemuin dia ini kan kondisinya sudah lemah, Kak. Gitu, enggak seperti biasanya. Betul. Begitu Kak Tommy dikeluarin sama Kang Iqbal nih. Kang Iqbal merasa tertarik ya drop. Padahal mataku agak merah, ya perih dari tadi. Perih ya dari tadi. Mungkin ini tadi yang masuk. Entah kenapa ini matanya merah gini. Nggak tahu copot atau gimana ya. Mata sini juga. Iya. Mata hantunya. Terus tadi kenapa kakinya jalannya ada pincang? Aku kayak kesleo gitu tadi. Sekarang gimana? Masih sakit ya? Kok bisa sih? Serem banget. Oke. Okay. Penjelasan tentang api mungkin tadi ya. Beberapa kali memang kita temuin dulu pernah melihat api terbang juga waktu di daerah Jawa Barat. Mas serius? Iya. Aduh. Bentukannya ya seperti api lah, kita juga bentuknya tidak solid ya, api. Dan memang itu juga menjadi urban legend, ada bola api juga, apa namanya? Banaspati. Banaspati. Tapi kali ini sekuat apa mereka sampai mereka bisa ada percikan api yang muncul solid sampai kita padamin kan dan dia menjalar gitu ya. Sampai pada. Nah, ini tadi enggak tahu kenapa ini ada sosok seperti ini, Angkel. Itu apa? Berapi dia? Kalau saya lihat beraura merah. Auranya seperti merah. Ini. Iya, betul sekali. Dia bawa pusaka. Memang ini seakan-akan seolah-olah mengeluarkan api. Tapi entah kenapa kok bisa sampai apa ya? Kok bisa sampai mewujud sekuat itu? Kayak prajurit yang lihat-lihat ya. Karena gini ini sih, kalau tadi kan pada saat di awal podcast Angkel juga ngejelasin kalau ini tuh titik di mana kerajaan Mataram melawan VOC kan. Jadi kayak menurut aku mungkin kalau zaman dulu kan enggak, orang kita tuh tidak melawan menggunakan kayak pistol dan lain-lain. Mereka banyak yang benar-benar menanamkan apa ya kayak ilmu kesaktian dalam tubuhnya. Dan paling gampang tuh memang dari dulu ilmu yang dipelajari itu api, terus juga tanah ya yang bisa mereka bisa membuat tanah tuh kita diputerin gitu. Jadi musuh ketika datang melihatnya kayak ada gundukan tanah kayak tertutup padahal di belakangnya ada musuhnya. Jadi di zaman dulu tuh menurutku kayak gitu. Karena memang dikhususkan kan untuk berperang. Jadi memang memiliki kayak energi atau aura yang panas. Dan sangat kuat berarti ya. Betul. Tapi yang nggak masuk di akal kan ini posisi lagi gerimis ya lagi. Kok bisa sampai keluarin api? Keluar api ya? Jangan-jangan kan gara-gara ini ya. Mungkin saking kuatnya. Gitu ya, saking kuatnya. Karena kan setiap acara ini kita memang mengaktifkan energi-energi seperti itu. Itu kamu gak kebakar. Aduh, iya benar. Pakai dia tadi ada pecah-pecahan gelas kan di sebelahnya untuk nggak kena gelas. Jadi tadi kalau misalkan dilihat secara rinci ya, begitu apinya menjalar, seperti ada yang melesat gitu, sampai akhirnya ada angin yang meniup api ke area sekitar, kemudian menjalar, sampai akhirnya nampan yang di atasnya ada gelasnya tuh jatuh. Jatuh semua. Kalau dilihat secara kasat mata sih masuk logis ya. Mungkin energi yang terlalu kuat sampai akhirnya ada percikan api karena adanya gerakan dari mereka sampai ada angin menjalarlah apinya ke area sekitar. Pergerakan mereka ditandai dengan jatuhnya nampan itu. Sebelum nanti kita bahas yang tadi Kang Atmo juga komunikasi sama Tommy istirahat bentar. Ada yang mungkin kita mau aku geser dikit cara pandangnya, perspektif gitu. Kayaknya memang karena kita datang ke satu tempat, kita mengaktifkan energinya mereka. Jadi kalau ada kata-kata sebenarnya ada kaca. Kakak, aduh, main-main ke sana lagi. Kak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar keluar di sini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jahat. Tolong saya. Astaga, sampai naik-naik ke atas itu loh. Bahaya banget. Iya. Tolong saya.
ya Kang Iban, bantuin tuh tadi katanya lemes loh. Iya, iya, lagi lemes nih. Kang yang lain. Tolong saya. Kenapa? Iya, iya. Nanti menyerang. Iya. Nanti kita tolong. Yang didoa-doain ya. Dah. Kalian semua orang baik. Iya. Tolong. Ya. Tolong. Iya. Ya. Mereka akan datang malam ini. Iya. Keluar ya. Jaga keris itu. Iya. Jaga keris itu. Dah. Keluar ya. Udah, kasihan sama Raga ini ya. Udah. Sini. Sini. Oh. Bowo. Kamu jangan ngelamun terus, loh. Kata Kang Ena apa? Jangan ngelamun, suruh Kak Anwar, jangan kosong lu nya, dia yang kosong, itu masukkan. Ya. Iya. Wak, wak, minum dulu, wak. Udah. Ya. Udah. Ya. Yuk. Udah, ya. Udah, hati-hati. Awas tuh, awas tuh. Yuk. Iya. Awas-awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya Allah, Bun. Pelan. Iya. Duduk situ lagi, Mak. Masih bawa selalu ngikutin aku kali gini. Jangan kesurupan, jangan kesurupan. Iya, sendiri yang kemasukan. Selalu deh, iya. Imannya kurang kali ya, Wak? Coba bisa pilih-pilih ya. Maksud gini, aku jauh gitu, maksud kayak dia random aja lah siapapun. Atau kadang, Kak, aku juga loh, aku udah gini. Jangan, please. Kayak kemarin loh, minggu kemarin angkel. Kenapa? Enak. Aku tuh kalau udah mau kesurupan ya, ini aku tuh panas kalau mau masuk angin, tau gak sih? Iya, aku nyangkan. Kayak pala kita tuh muter, kayak enak. Enak mau muntah tapi gak bisa, tiba-tiba udah gak inget apa-apa. Oh iya aku nonton tuh, kita nonton lalu, iya. Kita nonton dari kamar kita masing-masing. Makanya aku masih kayak gak habis pikir, itu di luar kontrol manusia. Iya pasti. Yang tadi lagi mau aku bahas sebelum bawa akhirnya kemasukan di sana gitu ya. Balik lagi, bukannya selalu berpikir positif, tapi ya mencoba untuk berpikir positif terus. Bukan berarti tidak kondusif, tapi challenge buat kita adalah gimana caranya kita bisa mengendalikan mereka sih. Karena kan dimensinya kita yang buka. Iya, benar. Gitu ya? Iya. Gimana caranya kita bisa menangani setiap komunikasi ataupun interaksi dari mereka. Interaksi yang ditunjukin. Supaya maksudnya mereka ini bisa lebih baik-baik gitu. Contohnya kalau misalkan, karena ngelihat api gitu ya. Iya. Api itu ada yang berarti buruk, ada yang berarti bagus. Ada yang artinya bagus? Ada yang artinya bagus. Oke, aku kira semuanya buruk. Negatif aja. Iya, udah api gitu kan. Iya. Contoh paling ini juga, paling gampang juga. Kalau kita ngelihat mimpi, ini kalau kita ngomongin arti mimpi. Iya. Kalau arti mimpi pesawat jatuh, orang pasti mikirnya... Wah, buruk. Ada apa-apa buruk, nih. Iya. Ada apa-apa, betul. Benar, sebenarnya artinya bagus. Iya. Apa? Oh ya? Sebenarnya artinya bagus. Apa yang diinginkan sudah makin dekat, sudah semakin dekat. Tapi aku pernah dengar dari almarhum kakek aku, dia bilang benar kayak uncle bilang, kalau misalnya kita mimpi kebalikan, kita mimpi buruk malah akan kebaikan yang datang. Tapi ketika kebaikan yang datang, itu malah keburukan datang. Karena aku pernah sekali mimpi, aku enggak tahu ya apa kebetulan kayak misalnya mimpi pesta ya. Iya, tiba-tiba maaf ya. Ada yang meninggal. Iya. Kadang-kadang enggak di luar nalar ya, maksudnya bukan kita mempercayai mimpinya tapi ada beberapa memang kayak masuk, nandain ya. Masuk akal ya, Kang. Ancil, isil, ibe. Asli. Iya, gitu. Iya nggak sih ya? Iya. Ini pakar mimpi nih. Bukan pakar mimpi sih, karena gini. Dia sering dapet mimpi. Sering dapet, jadi kayak... Nyari tahu. Jadi ya kadang-kadang bisa jadi bunga tidur, kadang-kadang bisa jadi pertanda lah. Iya. Kita boleh ngobrol sama ini nggak, Kang Atmo sama Tommy tadi? Mengenai keris? Kiatmo boleh gabung sama kita. Mengenai Tommy, keris, Tommy. Yuk sini yuk. Yang tadi kerisnya, monggo diceritain tadi ngomongnya bahasa apa, kemudian... Kak Tommy gak apa-apa. Buat dia jalan ada apa? Nih, duduk sini. Duduk. Udah, silakan. Ini duduk. Lagi ini, masih terluka. Enggak, saya berdiri aja.
kan sambil ngelukis. Iya, udah ada beberapa tadi. Jadi, oke. Di sini aja. Iya. Oke. Silakan. Jadi tadi ini ya, yang soal keris tadi. Soal keris tadi itu mungkin suatu pusaka. Mungkin bahasanya susah ya, karena saya tadi tangkap memang orang-orang apa ya, orang Mataram lama emang seperti itu. Kira-kira bahasanya emang seperti itu. Bahasa Jawanya Jawa kuno sih emang tadi. Bilang apa aja dia? Susah banget. Yang aku tangkap sih, akal. Jadi intinya dia tuh nggak mau negara ini tuh ada perpecahan. Tuh negara ini harus damai. Dia intinya dia minta kerisnya itu. Ya, ya. Oh, mungkin itu terpisah dari si yang punya, pemilik ya, kali ya. Jadi dia minta itu, pada satu keris muncul, ditunjukin ke kita dan minta diantarkan kembali. Positifnya itu, sih gitu. Cuma bahasanya tadi... Bahasanya emang Jawa kuno, terus apa ada korelasinya dengan peperangan sebelumnya? Karena kan tadi intinya kan dia nggak mau ada angkara murka gitu loh di negara ini. Tadi bilangnya kayak gitu. Ya, saya tadi banyak ya bertukar informasi ini ya, informasi di era yang lama kerajaan. Ternyata zaman dahulu kerajaan Mataram itu dua kali menyerang ke apa ya sebutannya zaman dulu Sunda Kelapa, bukan Batavia. Batavia. Menyerbu dua kali ke sini. Dan akhirnya dua-duanya gagal. Beliau ini berkata kepada saya tadi bahwa ada Tumenggung atau adipati yang untuk berperang dieksekusi di sana. Dieksekusi di Mataram. Dan di sini banyak banget prajurit yang dieksekusi juga. Oh, salah satu tempatnya. Iya, balas dendam gitu, Kang. Bukan. Peperangannya itu memang karena peperangannya. Iya, karena mereka gagal. Akhirnya yang bisa terjadi adalah mereka dieksekusi. Tadi saya gambarkan bahkan ini. Aduh, males. Enggak ada kepala. Iya, ini untung. Iya, ini dieksekusi di sini. Sekitar 700 orang lebih. Wah, banyak banget. Ya. Itu mungkin kalau kita baca literatur-literatur segala macam, pasti ada. Pasti memang ada. Dan ini adalah panji-panjinya, apa ya, panji-panjinya kerajaan Mataram yang menyerbu ke sini. Cuman kalau saya cerita dengan dia tadi, ini adalah penyerbuan kedua. Penyerbuan kedua. Berarti tidak menutup kemungkinan pada saat kita tadi podcast, terus kita sekarang lagi duduk di sini, di bawah tempat kita berdiri ini masih ada tulangnya mereka, atau bahkan kepala sebenarnya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi seperti makanya itu. Makanya kita dibikin, gimana ya, dari tadi tuh hujan. Sebenarnya dari tadi hujan, tapi ngerasa panas gak sih ini? Iya. Badan aku panas. Nyelekep. Gerah. Tapi aku udah swab. Gerah banget. Aman. Gerah banget. Tapi berarti apa namanya itu kan yang Kang Atmo gambar, berarti itu berkeliaran. Maaf, yang tadi malam nggak yang ada kepalanya. Keliaran. Di sini. Sebenarnya, iya. Gak ada kepalanya? Iya. Tadi ngeliatin kita pada saat podcast kan? Kayak badan-badan. Tadi kan kita bilang di atas tuh kayak ada yang berdiri-berdiri. Enggak ngeliat. Kamu bilang sama aku katanya ada orang di atas tapi gak ada kepalanya. Aku bilang tadi, iya kan? Iya, kamu ngomong kayak gitu. Aku ngeliat kepalanya gimana sih? Ternyata emang kepalanya tidak ada, guys. Emang berarti tandanya kita harus doain mereka ya, kita kirim doa. Pasti. Kita coba pakai cocok logi lagi ya. Kalau tadi Kang Atmo, Ki Atmo bilang jumlahnya ada 700. Total itu berarti dari pertempuran pertama sampai pertempuran... Nggak, hanya pertempuran kedua. Hanya satu pertempuran 700. Iya. Berarti kebayang, lawannya itu jumlahnya lebih banyak. Jauh lebih banget. Dengan alat atau senjata tuh yang jauh lebih modern. Iya. Ya. Karena kalau misalkan satu orang ngebantai 10, ya keburu dibantai sama yang lain gak sih? Iya. Atu, gitu kan. Mati duluan. Iya kan? Dan di mana kalau kita bilang pertempuran, dipenggar, berarti seperti ada dendam ataupun misi yang belum selesai. Betul. Biasanya. Betul banget. Di mana energi itu yang akhirnya ketinggalan di lokasi ini. Iya. Iya. Betul, kita pakai cocok logi lagi. Aduh. Kalau kalian tahu lokasinya nggak usah dimention di mana. Ya. Tapi proses di seberang kita, ini ada aliran kali yang panjang banget. Iya. Iya, iya. Iya, benar. Nah, itu ada info lagi. Nah, ini dia makanya aku mau ada info bahas. Lagi. Ada info lagi. Zaman dahulu, sungai ini. Maaf ya, dilempari bangkai. Apa? Dilempari bangkai. Bangkai-bangkai manusia. Bangkai manusia, bangkai hewan, pokoknya bangkai. Dibuang ke situ. Iya. Jadi airnya itu keruhnya keruh darah. Betul. Dan bau busuk yang dari tadi kita cium itu bau dari sana. Iya. Ada tujuannya. Ada tujuannya.
tujuannya adalah untuk menyebarkan wabah. Oh, biar jadi penyakit buat warga sekitar. Iya. Betul. Yang itu siapa? Ya lawan. Kah, musuh. Iya. Kok sejahat itu ya ternyata zaman-zaman dulu. Ya, makanya jangan punya musuh. Kan dulu tujuannya emang untuk menguasai. Iya. Yang namanya peperangan itu sangat kejam sekali. Segala cara dilakukan ya. Dihalalkan ya semua. Tuh semua cara nggak baik aja dihalalin. Tuh, jangan punya musuh. Karena ketika kita punya musuh, apapun itu akan ngelemahin kita. Iya, Ma. Iya, kan, Dede. Intinya baik-baik sama orang aja. Tetap udah baik ya, tetap dijahat. Ya, tinggal baik. Nggak usah dibalas yang Maha Kuasa. Karma berlaku. Bawa lagi, bawa lagi. Apa? Eh, udah, Kecil, kok gitu? Kenapa tuh? Kak, istighfar, Kak. Minta ini. Doain pakai air kayak biasanya. Disemprot itu. Aman. Oh, Jai. Ujar, dulu tau aku belet banget tipis. Kenapa? Di botol tuh gak? Kayaknya iya deh, lagi ada yang... Oh, Jai. Kan gue bilang apa. Feeling gue mah... Kenapa? Kenapa? Udah sih gak tau, Wak. Tau dong, Wak. Tapi gak ngel dia. Nanti. Bunuh sama siapa? Dibunuh siapa? Enggak apa-apa, Lan. Wajar lah kalau dibunuh, namanya juga lagi perang. Dari tadi aku udah ngomong. Iya, udah lama. Itu kasihan banget sampai nangis-nangis. Enggak apa-apa. Nanti kita doain ya. Nanti kita doakan. Udah ada air enggak? Nanti kita doain ya. Allah. Nanti dulu aja, Bel. Sini dulu aja, ya. Astagfirullah. Udah. Biar enggak masuk lagi di sini nih. Udah. Di pagar aja. Allah selat. Sigur ya. Sigur. Stop. Allah. Minum dulu. Bismillah. Ada apa? Apa yang mas? Ini tadi kayaknya sosok yang dibunuh ya? Iya. Sosok yang dibunuh. Ini kalau pesawat dekat apa deh? Dekat. Ini? Iya. Pending. Ya ini tadi sosok yang dibunuh, nggak tahu masuk ke Ojai, mungkin Ojai lagi ngelambun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Tarik nafas. Terus? Mau cerita sesuatu tentang dia dibunuhnya seperti apa, tapi kasihan Ojainya. Sampai dia kalau pas lagi kemasukan, itu banget kan si Ojai. Nanti kita doakan aja lah sosoknya yang apa namanya, yang masuk ke Ojai. Pelan-pelan, tarik nafas. Pelan. Karena memang Ojai itu kan badannya tidak terlalu kuat. Aduh, tahan. Takutnya kenapa-kenapa kalau dia terlalu lama. Buat orang yang mungkin tidak biasa, Ojai kan juga belum biasa. Jadi pasti rasanya sakit banget. Apalagi kan Ojai ini
badannya lemah. Ya cepet ya? Cepet. Ngelamun, sering ngelamun lagi dia sih ojanya. Jai, sleeper ya, jangan lamun ya. Nanti habis ini, habis dibuka mata batin sih, nanti kita ini lagi. Dibersihin lagi ya? Iya. Cukup lagi. Kalau tadi dibilang ada makhluk yang ingin menceritakan, bukan cuma menceritakan berarti ya, seperti pengen reka ulang mungkin. Iya. Posisi tadi dia, ini kan sampai bawah. Iya. Ini siluman kata kali ya? Biar. Jangan jangan deket kak, Kamela. Assalamualaikum. Bisa ini enggak? Bisa komunikasi pakai bahasa kita enggak? Siapa kamu? Oh, bentar. Assalamualaikum. Hah, babi? Babi. Engkau di sini aja, engkau. Bisa. Ya, bisa deh. Siapa kamu? Apaan? Hey. Yuk. Mau komunikasi enggak? Kulowila apa itu? Namamu Kulowila. Kulowila itu saya, Wila. Namanya? Iya, Kulow. Kulow itu aku ya? Jenengnya Wila. Asalnya di. Oh, ini sosok siluman ini mungkin. Sosok siluman yang apa? Dia ada di sekitar sini. Bolosewu. Oh, kamu siluman yang ada di sini ya? Prajurit Bolosewu. Bolosewu. Masukan. Oh. Tentara. Oke. Pasukan mungkin salah satu pasukan bangsa jin. Iya. Berarti ini kodam ilmu. Kodam ilmu. Bantunya. Yang dulu digunakan oleh kemungkinan para pejuang dari kerajaan-kerajaan. No. Dia kalau kena cahaya gini. Siluman babi. Iya. Bukan. Bukan kotak-kotak. Kotak-kotak gitu. Di kotak. Pagar dulu aja biar nggak keluar dari ini. Iya, pagar dulu, Bang. Biar keluar. Kita komunikasi lah. Iya. Kita komunikasi di sini. Siapa tuan kamu tanya, Tuan? Siapa tuanmu? Nggak akan bisa keluar, Sob. Sinten tuanmu? Iya. Sinten tuanmu, opo? Oh, ada yang ini ya? Di sana ya berarti ya? Dari sini. Oh, di pondok dulu tuanmu. Jadi boleh nyebut lokasi yang dekat sini nggak? Nggak di sini nih? Di luar. Iya, di luar dari sini. Dulu ada posnya kerajaan Mataram untuk satu di Pondok Gede. Satu di Matraman, tempat berkumpulnya pasukan, dan kemudian di Pondok Gede adalah tempat berkumpulnya para dipati. Seperti itu. Yang di sebelah sana ya berarti ya? Iya. Oh, iya. Oke. Okay. Ada di dekat sungai di sana, di Pondok Gede. Kita pernah ceritain juga kan itu? Iya. Di waktu di kolam renang. Nah, itu dia. Oke, okay, nanti kalau ada yang mau bawa kamu, biar bawa aja. Mau dipakai ilmu sama dia orang jangan lain. Jangan pegang. Yeah. Biarin deh. Okay. Dia enggak akan ke mana-mana. Kita keluarin dulu dari mediator. Bismillah. Allahu Akbar. Air minum. Oh, Jang. Jang. Mau ngomong Jang. Mukanya diangkat dulu. Jang aja, Jang. Ini siuman dulu. Yang? Oh. Jangan pegang tangan aku. Biar lihat. Belakangnya kok? Enggak, dia ramas. Enggak, dia masuk. Lagi? Iya. Halo, Assalamualaikum. Oh, enggak.
Pelan. Pelan. Yo. Bahaya nih ya, curam banget. Pelan. Mau kemana? Awas kabel. Mau kemana? Udah dari pagar dulu bang, biar di sini bang. Pagar dulu bang. Sini aja ya. Pagar dulu bang. Sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Siapa? Hah? Ada apa? Mayat. Mayat siapa? Mayat siapa? Pesis. Udah diam. Dah, dari sini aja. Mayat siapa? Assalamualaikum. Mayat siapa? Iya, mayat siapa? Bismillah. Mayat siapa? Takut dia cerita ini. Iya. Allah. Allah. Main. Itu tuh kotor. Bang. Assalamualaikum. Wow. Iya. Os. Bawa deh. Yuk. Assalamualaikum. Bim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Allah. Dah. Stigwar. Hati-hati, Uncle. Astagfirullahaladzim. Kuat banget ya. Stigwar. Hah? Ini sampai di bawah kemari, Uncle? Iya. Set. Nggak. Yuk. Kenapa tadi? Kasih minum. Kayaknya. Ambil ya. Mau menunjukkan sesuatu, Angkel ya, menunjukkan sesuatu. Oh iya. Bahwa di sini ada mayat gitu. Oh, kayak yang tadi kita bilang tadi. Betul. Yeah. Ingat nggak? Aku sempat ngomong mereka seperti ingin mereka ulang kejadian. Betul. Dari betul, yang masuk ke badannya Ojai. Iya, betul. Kan ketika kita udah ucap ya. Makanya mulut tuh punya kuasa deh, kayak betul, doa. Betul. Ya, ketika kita udah ucap, seperti mempersilahkan mereka untuk mereka ulang kejadiannya. Nggak cuma, ini hati-hati yang lain ya. Takutnya maksudnya ada kejadian amit-amit, tapi maksudnya kejadian mereka nusuk, mereka memenggal, atau mungkin ada kejadian yang membahayakan. Karena ini udah merinding. Kayak udah kita ucap. Betul. Mereka ulang. Mereka itu mendengar apa yang dikatakan Uncle, apa yang dikatakan kita tadi waktu di podcast gitu. Jadi pingin mereka ulang lagi gitu. Kejadian yang dulu gitu. Kamu yang mengong. Lu yang jangan mengong. Yuk. Mas Bim, kita bawa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah Akbar. Tadi turunnya. Ya, turunnya. Iya. Angkel, duluan aja. Iya, enggak apa-apa. Gimana duluan? Yuk. Duluan, guys. Iya. Nukik ke bawah miring, bisa nyerosot ini. Iya.
asik juga ini. Bisa, banyak. Bisa kamu early dinner banyak yang kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi... Kenapa? Ada apa? Belum action. Jadi tadi yang masuk ke badannya Ojai cek. Ya. Itu ya balik lagi sifatnya jin ya. Bukan susah keluar. Lu kan tahu sepupu lu ya? Iya. Ojai itu kan bisa dibilang si bontot kita lah di sini. Adik paling kecil. Iya, si kecil. Si kecil yang kadang-kadang suka tambang juga kalau diomongin, jangan sendirian. Jangan kosong dia kayak bodo amat gitu. Nah. Masuk ke badannya Ojai dan seperti pengen mereka ulang proses kejadian dia waktu mau dibunuh. Jadi dia kayak keseret, mukanya di bawah. Aduh. Emang kayak kepala yang nempel lantai. Iya, sampai perutnya gini-gini keseret badan. Iya, kayak gitu. Dan waktu proses dinetralisir gitu ya. Kerasa gitu sakitnya sampai ke kepala-kepala. Aduh. Setelah itu nggak berapa lama tiba-tiba ada salah satu tim kita juga masuk. Mang Ujang dulu. Iya, ke Mang Ujang dulu ada siluman. Aduh. Aku juga bingung, kamu lihat nggak? Dia berjalan seperti katak. Iya. Tapi suaranya babi. Mohon maaf ya. Hah? Iya. Kataknya suaranya babi. Ngorok gitu. Aduh. Iya. Ngorok gitu. Namanya Wula. Kulo Wula. Hah? Kulo Wila. Nama apa itu? Wila. Jawa. Kulowila. Kulowila. Nama kan sebutan aku. Dari si makhluk tersebut. Jadi Kulo itu saya. Iya. Kulowila. Kita pakai headphone-nya what? Kulo itu apa Wila? Apa? Ya namanya berarti namanya Kulo dia. Wila gitu. Kulowila katanya. Kemudian dia bilang katanya dia adalah salah satu siluman yang digunakan dulu untuk zaman peperangan. Jadi dia juga punya tuan. Tuannya sampai sekarang masih ada di salah satu di daerah dekat sini. Dan setelah Mang Ujang selesai, masuk lagi. Siapa lagi? Ke Mas Bima. Mas Bima, tapi Mas dia Bima. Cuma narik, iya. Narik angkel. Mas Bima yang mana? Mas Bima tuh yang botak. Banyak yang botak. Iya juga sih. Jadi Mas Bima tadi kemasukan, dia kayaknya ya ceritanya memang menjadi sosok pembunuhnya sih saat itu. Aduh. Jadi dia cuma narik, dia cuma narik tangan aku, tapi nariknya itu berasa banget, bukan narik mau maksa. Nariknya tuh kayak nenteng. Jadi nariknya tuh jinjing. Enggak kok. Enggak. Nariknya tuh bukan narik gini, tapi kayak nenteng gini. Oh iya, maksudnya kalau kayak kita maaf ya, tapi sudah diikat tangannya terus jadi seret. Iya. Itu ditarik di bawah gitu ya? Iya. Tadi ada yang shhh gitu. Iya, siapa yang shhh? Kamu ya? Oh, bebel. Ngebel tangannya berdarah juga. Contoh ya, kalau misalkan orang lagi narik paksa tuh kan tangannya di atas. Iya. Kalau ini dia di bawah gini. Benar-benar kayak ya. Apa itu? Ada suara gini. Itu benar. Ada suara tertawa. Anjing, apa sih? Anjing kan? Iya. Bukannya suara ketawa tapi suara habis ya. Maaf ya, tapi kalau misalnya yang aku lihat-lihat ya, pada saat kejadian ada peperangan antara dua kerajaan, ketika tuan yang mau dibunuh itu atau dia dipaksa mengakui di mana komplotan kamu atau apa, dia lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya biasanya. Dan itu kayak mau dipaksa kayak gimana pun, sesakit apapun, apa? Dia tetap kayak enggak mau ngomong apa-apa gitu. Nah, ini tuh yang aku rasain tadi, suara ketawanya tuh kayak gitu. Kayak ada suara yang nafasnya udah sisa di ujung gitu. Sakaratul maut gitu ya. Iya, kayak nafas udah di ujung terus ada yang tertawa, memaksakan tertawa. Aku ngerasa apa ada lagi yang kurang baik ya? Udah jangan petak-petak gitu, malu banget, aduh. Dan biasanya ya, para jurid itu untuk menjaga kerahasiaan informasi, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bunuh diri daripada mereka ditangkap dan dipaksa untuk bicara. Iya benar. Aku nggak tahu ini benar adanya atau enggak, tapi menurut cerita sama teman-teman aja, kan pernah dengar nggak istilah pil ninja? Pil ninja apa itu? Jadi katanya ninja, para ninja itu kan kesatria untuk menjaga kerajaan ataupun mata-mata. Di kalungnya biasanya para mata-mata itu sudah mengantongi satu buah pil, di mana kalau ini kalau benar bisa juga salah, pil itu adalah sianida. Hah? Sianida? Jadi what? Once mereka ketangkep, sebelum akhirnya mereka disiksa dan dipaksa untuk mengeluarkan rahasianya, karena kan namanya manusia ya. Ketika mendapat tekanan, stres, siksaan,
mau gak mau akhirnya terucaplah rahasianya. Iya, ketika mereka sebelum ketangkep, banyak dari mereka yang kalau di film-film juga ada yang akhirnya langsung makan pil ninja terus langsung meninggal di tempat. Ya, untuk menjaga kerahasiaan. Iya. Ya itu kan juga bisa jadi salah satu faktor juga. Iya, iya. Ketika mungkin jumlah mereka dilihat lebih banyak, mereka dirasa nantinya akan kalah juga. Iya, betul. Ya banyak yang akhirnya menusukkan diri gitu kan. Kita gak pernah tahu akhirnya kan. Iya, kayak gitu. Jadi ya itu mungkin zaman peperangan, zaman kerajaan. Dan kita sebentar lagi mau pisah sama teman-teman di rumah. Kenapa? Mau pisah. Karena sudah mau durasi. Tapi sebelum itu, kita akan lanjutin jalan-jalan malam. Kita mau bahas dulu tentang kali yang di depan. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti buat kalian ya. Tapi nanti kita akan bikin konklusi gimana sih caranya gitu ya. Ketika kita main ke kali, apa sih yang paling ditakutkan? Satu, tenggelam. Iya, betul. Keseret. Itu kan masalah logis ya. Iya. Biawak. Ya nggak mungkin. Ini biawak, takutnya sama biawak kata di kali. Di kali apa ada kayak gitu di rumah? Iya. Tapi yang ditakutkan... Apa itu, Ata? Hah? Apa, ada suara? Dengar, ya, aku dengar lagi. Kamu dengar nggak sih berdua? Dengar, terus di belakang juga ada yang lari. Kayak ada suara mau mengucapkan sesuatu. Temennya. Iya. Ketika kita pergi ke kali, biasanya yang ditakutkan adalah tenggelam. Dan nggak tahu kenapa, gitu ya. Boleh lampunya di agak diredupin sedikit biar kita komunikasi ya. Iya. Siapa tahu takutnya ya, mereka ada yang mau menyampaikan. Aduh. Please dong. Sini tenang ada aku. Kamu ntar lari juga, baby. Apa, Bi? Oke. Di kali depan kita ini banyak loh kejadian. Kejadian yang dikait-kaitkan sama kejadian di sepanjang aliran sungai ini. Halo. Ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Kayak lagi baca doa atau kata-kata memohon. Di mana tempat kamu? Apa kamu ada di belakang tirai di belakang kita? Pergi. Hah? Pergi. Apa yang mau kamu sampaikan? Siksa. Iya, siksa. Kamu disiksa. Disiksa. Kok gak denger ya? Kecil banget. Dibunuh, dikubur, di tempat ini. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Apa kami bisa membantu kamu? Pergi. Kamu ada di mana? Di belakang kita kan. Hah, belakang kita? Belakang kita tuh yang mana, aduh. Ini kebun-kebun belakang kali, lapangan. Kebun kosong. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Kenapa kita harus pergi? Siapa yang menantang kita? Dia penguasa. Aduh. Di belakang ada yang jalan terus. Iya, iya, iya. Ya. Aduh. Siapa nama kamu? Siapa aku, nama kamu? Aku pipis lagi nih.
Lisri. Ningsi. Siapa Lisri? Lisri. Selir. Apa itu selir? Selir itu pendamping raja. Selir. Kamu selir yang dibunuh di sini dan disiksa. Di mana tempat kamu? Nanti kita akan datang ke sana. Ada siapa? Kaca pecah di samping kita. Tapi tadi dia sempat bilang apa? Di belakang jendela. Ada yang jahat. Apa takut? Siapa yang mengancam kamu? Dia. Siapa? Itu apa? Tempat itu tempat apa? Kamu di. Dari mana itu? Jatuh lagi. Dia dicek tangannya ada. Engkau cover slip. Biar dicek sama kamu aja. Cis, ini aja lah kali, aduh. Di atas tadi udah dipastiin gak ada siapa-siapa kan? Gak ada. Dan gak mungkin, maksudnya gini, kita tuh podcast. Terus tiba-tiba kaca pecah di samping kita, gimana? Kaca pecah itu udah banget, Fir. Tam. Kunci. Itu bisa masuk ke dalam, siapa orang yang dalam? Tam. Pintu ruangan yang ini kunci, siapa yang ada di jendela? Lepas, ntar aku malah usah Leo. Enggak, kasihan kak. Udah biar. Doain dulu, kasihan. Ya. Kamu jangan. Hah? Kamu siapa? Kamu siapa? Assalamualaikum, kamu siapa? Seling bengga. Hah? Kenapa? Sering menggal orang. Kamu yang menggal-menggalin orang. Apakah dia korbannya yang kau penggal? Hah? Dia menggal. Siapa? Gimana? Eh, enggak boleh ya. Sini. Diam. Sini. Ini udah enggak ada kepalanya yang ini. Iya. Ini kurang menggal katanya. Iya benar, kayak enggak ada kepala ya. Dia kepalanya gitu-gitu. Iya, ini udah enggak ada kepalanya. Aduh, dulu. Mata. Hilang apa ngamplek? Hilang apa ngamplek. Ini jadi dia sosok apa? Algojonya. Algojonya ya? Iya. Itu bawa senjata itu kayaknya. Iya benar. Bawa kepala. Eh, Allah ini lu. Astagfirullahaladzim. Oh, bawa senjata. Udah. Ini bahaya buat mediatornya. Kalau gini nanti apa namanya? Takut nggak bisa nafas loh, ya kan? Ketahan di leher. Ketahan di leher. Sebentar. Saya tidak akan pernah keluar. Oh, benar. Nggak bisa keluar. Nantang. Oke. Pampang, hati-hati. Oh gitu. Ya udah. Saya mau tahu dulu kamu mau ngapain coba. Silakan, ayo. Dia taruh di bawah. Ngapain dia taruh situ? Itu aman. Cus. Ngapain dia? Oh, enggak. Prabu. Buat laporan. Prabu. Oh, buat dikasih ke tuannya. Iya, buat laporan. Laporan.
Kang Ujang. Kang Ujang. Pelan-pelan. Udah ini Kang Ujang. Enggak apa-apa, aman. Udah. Kotor semua, kasihan banget. Izin kami pamit. Dari situ loh. Oke. Kang Ujang. Yuk. Terima kasih udah di apa namanya? Udah dikasih adegan di masa lalu. Terima kasih. Sekarang bahaya buat mediator kita ya. Ayo, masih. Pam. Pam. Ini bebek 100. Panjenengan. Apa? Panjenengan. Raja Pulau itu apa? Tarik, jangan sampai ke atas. Diam. Nah, alamnya. Panjenengan apa sih artinya? Kamu. Raja Pulau itu apa? Raja saya. Oh. Diam. Kenapa emang? Undil. Dia musuh saya. Kenapa? Dengar dia kalau dia begini. Musuh. Ya udah. Banteng. Pelan-pelan semuanya. Hati-hati deh. Nah, ini ngapain? Terbang. Burung ternyata. Gini temenin. Siapa yang nemenin nih? Jangan ada ikut-ikutan manusia antara kita. Angkar. Kanker, awas. Jadi gue menggantiin Kang Akmu aja. Dia tengah-tengah apa-apa ya. Hati-hati, Kang. Apa Kang Akmu? Gak apa-apa. Biarin. Gak apa-apa. Pertarungan sengit. Biarin. Biarin. Live. Tamatiku. Ini kayak mereka menyebutkan aku. Takut. Serem. Assalamualaikum, Mbak. Ih, jahat banget. Kaking Sun. Tangan lu kotor, Kak. Aduh. Nggak, aku takut luka. Bukan kotornya. Kang Dana, itu Kang Sepang. Kang Kamera. Sembarkan. Kang Prabu. Oh, ini Prabunya datang. Oh, itu yang tadi dipersembahkan kepala? Atau gimana? Tadi di pojok situ tadi. Hormat dia! Hormat! Lah, dua-duanya. Usta Tompo! Ya. Ini mau udah pegangannya Kang Yana ini. Duh. Uswayai. Murau ngeperang. Awas. Bumi itu. Mus wayai. Udah waktunya. Sampun durung. Mus wayai mus pro. Em alam moyo podo. Lu kayak nonton apaan? Gak ada. Balik ke alam. Kita lihat, iya. Ono yang berawe. Ono yang marco podo. Ayo pada balik. Ayo pada pulang. Biar. Gak apa-apa. Jangan. Sunya, Mbak. Kaki. Langsung membalik. Tunggu. Alhamdulillah, ya Allah. Sadar. Kok mata gua kan? Panas ya? Masuk panas ya matanya? Bukan. Apa? Ini Sulaiman. Ini siapa? Ujang? Bowo. Kang Yana bisa ngajar, Pak. Kang, udah. Enggak, Bu. Serius, Pak. Udah. Matanya kenapa nih, Mas? Tolongin.
Kenapa? Dia kenapa? Kelilipan. Enggak. Nanti nggak bisa ngeliat dia. Matanya hitam lu. Ah? Emang yuk hitam matanya. Kelopak matanya semua. Kang Yan. Oh ya, Kak. Kang. Kang. Ya Allah. Dia kok aku enggak ngeliat apa-apa ya? Serius? Serius. Sini. Minum, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Albi, Alfi, Andra Zikri, dan Intan Safitri. Selamat 5 orang pemenang untuk tiket Kakak Beradik The Lost World episode 2, 3, dan 4. Besok kita akan kembali hadir buat kalian semua di Jalan Dan Malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita kondusikan dulu malam hari ini. Kita ketemu besok ya. Bye. Bye semuanya. Gak apa-apa kan matanya, Kang? Mariana. Ya. Halo? Hebel. Kang Yana. Kesana dulu, hati-hati. Yuk. Keras banget, pasti merah-merah matanya lu. Iya, matanya kelilipan. Cuci dulu pakai air bersih, cuci dulu pakai air bersih. Untuk apa? Cimukan dulu, Kang. Cuci dulu pakai air bersih. Lemang ya. Enggak ada itu apa? Toilet kan, soalnya enggak di sini toilet. Ini air aja dulu. Air dulu. Nah, naik mobil. Kirim. Kesli. Udah kat ini. Mas, buka dulu aja nih. Mari Pak Palas. Ya.